kepada keluarga besar wali murid dari anak-anak didik Al-Azhar Cilacap dan seluruh ayah bunda peserta webinar, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda semua, selamat bergabung di dalam webinar parenting persembahan dari Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap dengan tema Bersahabat dengan Gadget. Pertama-tama, mari ayah bunda sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan rizkinya kita bisa sama-sama mengukuhkan niat kita untuk berkumpul bersama di satu majelis ilmu ini yang insya Allah tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga kami panjatkan doa juga agar ayah dan bunda beserta seluruh keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga marilah kita untuk haturkan solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa semua keterangan bagi kita semua di dunia ini. Dan insya Allah kita semua termasuk dalam kaum-kaum yang akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik semua ayah, bunda, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara seminar atau webinar parenting kita pada pagi hari ini adalah program dari Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap yang insya Allah selalu membawakan tema-tema dan materi yang sedang hangat dan memang merupakan kebutuhan dari wali murid semuanya. Izinkanlah saya, Marlina Budiarti, mewakili dari panitia yang akan bertugas menjadi moderator pada webinar parenting pagi hari ini dengan narasumber Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Sebelumnya, ayah bunda kami mewakili panitia mohon izin kami mengingatkan kembali untuk kita semua menjaga tata tertib webinar bersama. Kiranya ayah dan bunda mohon mengecek kembali ID peserta yang digunakan dalam webinar ini telah sesuai dengan nama ayah bunda sekalian yang digunakan pada saat mendaftar webinar. Silahkan kami beri waktu ayah dan bunda untuk mengecek kembali nama ID peserta pada webinar pagi ini agar menggunakan nama asli yang digunakan pada saat ayah bunda mendaftar webinar. Kami berikan waktu untuk mengedit jika perlu. Siapa tahu masih menggunakan nama Ananda ya ayah bunda. Silahkan untuk mengganti, kami berikan waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, seluruh hadirin webinar, pagi ini kita akan menghadirkan satu sosok yang sudah kita tidak asing lagi, sudah mengenal narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kita telah mengetahui bersama bahwa selain berprofesi sebagai dokter, beliau adalah pakar dari Neuro Parenting Skill. Berikut kita tampilkan bersama, akan kita lihat profil dari narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kami mohon bacakan juga profil dari beliau. Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP, merupakan medical doctor yang juga berprofesi sebagai konsultan penanganan penyalahgunaan narkoba dan juga merupakan certified hypnotherapist dan juga praktisi neuroparenting skill. Dari berbagai penghargaan yang sudah beliau terima, beberapa di antaranya adalah pada tahun 2020, penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Berikutnya pada tahun 2018, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Demikianlah singkat tentang profil narasumber kita pada pagi hari ini, ayah dan bunda, di mana kali ini tema dari webinar parenting kita adalah sangat menarik, yaitu bersahabat dengan gadget.
tentunya suatu hal yang bagi kita di sehari-harinya itu kadangkala kita batasi bagaimana anak-anak kita terlibat dengan gadget. Tapi di sini kita justru akan belajar bagaimana berdamai dengan situasi tersebut dan justru bersahabat dengan gadget. Bagaimana tentang lebih dalamnya akan dikupas tuntas nanti pada saat acara inti webinar parenting nanti ya Ayah Bunda. Sambil menunggu Ayah Bunda yang lain untuk join ke dalam webinar parenting ini, akan kami bacakan susunan acara pada webinar parenting hari ini. Acara akan dibuka dengan doa, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Yapis Ibnu Sina, dan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh kuis interaktif dengan seluruh peserta webinar. Lalu akan ada materi utama, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama, dan ditutup dengan acara puncak yang tidak kalah serunya yaitu door prize utama. Baik Ayah dan Bunda sekalian, untuk memasuki dalam rangkaian acara kita pada pagi hari ini, agar kita selama acara ini mendapatkan berkah, diberikan kelancaran, dan mendapatkan manfaat dari semua acaranya, kita akan memulai dengan doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Slamet. Kepada Pak Slamet, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada hadirin sekalian semuanya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada acara pagi hari ini senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga dari awal sampai akhir acara ini berjalan dengan baik dan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa yang telah kami lakukan. Senantiasa Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Kami sebagai hamba yang lemah senantiasa selalu bersimpuh kepada-Mu ya Allah, agar senantiasa di akhir hidup kami selalu pada jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami semua kebaikan, kebaikan yang senantiasa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, agama, serta nusa, yang senantiasa memberikan bekal kepada generasi kami, anak-anak didik kami, agar kelak menjadi penerus, penerus para pemimpin kami, menjadi para pemimpin yang saleh dan saleha, yang senantiasa bisa mengemban amanah dengan baik, yang mengemban amanah dengan sebaik-baik apa yang Engkau
karuniakan kepada anak-anak kami sebagai generasi penerus kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami senantiasa anak yang selalu memegang teguh pada Al-Quran, yang selalu hatinya dihiasi dengan percikan bacaan si Al-Quran, yang kelak menjadi pemimpin, pemimpin yang kuat akan pendirian, kuat akan akidah, kuat akan segala pendidikan di dalam Al-Quran, dan serta mencontoh suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, hamba yang selalu mensyukuri segala apa yang Kau berikan, dan jadikanlah apa yang Kau berikan menjadi kebermanfaatan kepada kami, khususnya anak-anak kami yang menjadi warisan kami, menjadi investasi kami kelak di hadapan-Mu ya Allah, investasi kami yang kelak menjadikan bekal kami, yang menjadikan membawa kami kepada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, senantiasa Engkau berikan segala kebaikan di dunia ini, kebaikan untuk menjadi sarana menuju agamu, menuju ridhamu, menuju akhiratmu, yang senantiasa kami harapkan adalah surgamu, surga yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala Muhammadi wa 'ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Slamet untuk doanya. Semoga anak-anak kita semua, ananda-ananda semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Ya Robbal Alamin. Masuk ke dalam sambutan berikutnya, akan kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya mohon maaf, ayah dan bunda semua peserta webinar, kami mohon dengan sangat untuk semuanya men-silent atau men-setting menjadi mute. Untuk seluruh peserta webinar, kami mohon settingan adalah dengan mute. Terima kasih ayah dan bunda. Kita akan masuk ke acara berikutnya, di mana kita akan menyaksikan bersama sambutan dari Direktur YAPIS Ibnu Sina. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina famayyahdihillahi falamudillalah famayyudlil falantajidalahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kami tunggu-tunggu bersama dan sama-sama kita hormati Dr. Aisyah Dahlan. Selamat datang Dr. Aisyah di keluarga besar Al-Azhar, dan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya di tengah-tengah keluarga besar Al-Azhar Cilacap. Yang saya hormati dan kami banggakan juga pengurus Forkom dan juga pengurus Jamiah TK SD SMP Al-Azhar Cilacap. Yang saya hormati dan saya cintai Kepala Sekolah TK SD SMP Al-Azhar Cilacap beserta dengan tim guru dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dan juga seluruh peserta wali murid Al-Azhar Cilacap, dan yang saya hormati seluruh peserta umum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sesuai apa yang kita impikan, yaitu seminar parenting untuk membahas tentang bagaimana membimbing anak-anak kita di era digital.
Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang tua yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Di antaranya adalah wanita, anak-anak, harta dari berbagai jenis seperti emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 14. Para peserta seminar hari ini, sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sekaligus sebagai peringatan bahwa semua karunia yang dilimpahkan kepada kita, termasuk anak-anak kita, akan dimintai pertanggungjawab. Oleh karenanya, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, di balik itu juga ada ujian yang menyertainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai orang tua harus menyesuaikan, banyak belajar bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan zaman yang luar biasa ini, di mana teknologi yang begitu deras menghampiri kehidupan kita tanpa aba-aba, dan anak-anak kita perlu persiapan, dan juga kita orang tua. Dengan fenomena ini, luar biasa kesigapan dari pengurus Jamiah SD Al-Azhar khususnya, terima kasih Ibu Mia dan teman-teman, melaksanakan seminar hari ini sebagai bentuk kepedulian untuk mempersembahkan salah satu atau mungkin sebagian referensi yang mungkin bisa diambil manfaatnya sebagai modal kita membimbing anak-anak kita semua. Para peserta seminar yang berbahagia, kami sangat berharap seminar pagi hari ini membawa keberkahan dan Allah mudahkan kita menerima apapun ilmu yang akan disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan yang luar biasa, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk keluarga kita. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur dari YAPIS Ibnu Sina. Kami ucapkan semoga Ibu dan seluruh jajaran pengurus dalam keadaan sehat selalu. Amin. Berikutnya, Ayah dan Bunda sekalian peserta webinar parenting, kita akan sama-sama menyaksikan sambutan kedua, yaitu sambutan dari Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, narasumber kami, Ibu Dr. Aisyah Dahlan beserta manajemen. Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan YAPIS Ibnu Sina Cilacap. Kepada yang terhormat, Ketua LAS Al-Azhar Cilacap. Kepada yang terhormat, keluarga besar Al-Azhar Cilacap, kepala sekolah, pengurus jamiah dan forkom, guru-guru beserta orang tua murid KB, TK, SD, dan SMP Islam Al-Azhar Cilacap. Kepada yang terhormat, masyarakat umum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kami Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap dengan dukungan semua pihak bisa menyelenggarakan acara ini. Walaupun acara ini terbatas secara virtual karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19.
Tema yang kami angkat sedikit berbeda mungkin. Di saat orang tua mencoba untuk menjauhkan putra-putrinya dari gadget, kami mencoba untuk melihat sisi lain dari gadget itu sendiri. Karena itu, kami memilih tema bersahabat dengan gadget. Gadget dan teknologi di zaman yang serba canggih ini sudah menjadi kebutuhan utama. Saat pandemi, hampir semua orang menggunakan gadget dalam dunia ekonomi, bisnis, bahkan pendidikan. Gadget merupakan alat untuk menunjang proses pembelajaran dan kita tidak bisa pungkiri itu. Kehadiran gadget di tengah anak-anak kita bagaikan dua sisi mata uang yang mempunyai dampak positif dan negatif. Penting bagi kita untuk memantau jenis informasi apa yang bisa diakses. Seberapa sering anak-anak kita menggunakan gadget, serta kita harus sensitif dan responsif, khususnya terkait aktivitas dan interaksi di dunia digital. Kedepan, gadget dan teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan. Gadget merupakan alat untuk menambah wawasan agar anak-anak kita tidak tertinggal informasi. Semua orang mau tidak mau harus berada di dalam dunia teknologi. Karena teknologi sudah berkembang dan anak-anak kita harus siap bersaing di era digital. Akhir kata, semoga webinar hari ini bermanfaat dan bisa sedikit membuka mata kita untuk melihat sisi lain dari gadget, dengan tetap bisa mengontrol anak-anak kita agar tidak terjerumus dalam dampak negatif gadget. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Bapak dan Ibu, selamat menimba ilmu. Apabila selama berlangsungnya acara ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mia selaku Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap untuk sambutannya. Dan alhamdulillah ayah bunda sekalian sudah hadir di tengah-tengah kita semua, narasumber kita untuk webinar pagi hari ini. Kita sapa langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Terima kasih untuk kesempatannya sudah hadir membersamai kami pagi hari ini, Ibu. Iya. Baik, Ibu, kami mohon izin dikarenakan waktu sudah akan dimulai untuk acara utamanya. Kami mohon izin untuk menyerah terimakan waktu dan tempat kepada narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kami persilahkan Ibu, terima kasih. Pernah main seperti ini? Game watch ya. Permainan-permainan arcade kayak gini yang enggak ada, yang ini enggak ada di rumah pasti, ini ada di pasar ini kan. Ini ngantrinya juga kayak apa gitu. Buat ibu-ibu muda yang belum pernah lihat permainan kayak gini, ya ini sengaja saya kasih lihat ya. Saya ingat banget tuh waktu di SMP Al-Azhar, kita saya dan teman-teman main ini nih. Ya, memang tetap juga ditegur. Ya, kenapa ditegurnya? Iya karena mainnya sampai maghrib kan gitu. Jadi kita menegur anak-anak main itu sebetulnya karena ya untuk terus bisa mendampingi, mengingatkan waktu bermain kan gitu. Ya, tapi bahwa ini semua ya melanda dunia, kemudian anak-anak juga berkenalan dan belajar, itu pasti banyak manfaatnya. Ya. Banyak manfaatnya, paling enggak kalau tinjauan dari otak ini ada menstimulasi kreativitas
ya. Nah, zaman dulu, saya ingat banget di Al-Azhar, SMP Al-Azhar, kalau ekskulnya ngetik nih kayak gini, cakep banget. Saya ingat yang ngajarin namanya Pak Heri. Maaf, mana ada sekarang ekskul mesin ketik ini. Tapi dengan belajar ini, kita bisa ngetik 10 jari, ya. Sekarang masuknya ke sini, ya. Dan ini zaman ya handy talky HT, inget banget saya itu remaja-remaja juga, ribut HP HT ini ya, Bravo, Charlie, Alpha, udah kayak ya tuh cuman 2 meteran kadang-kadang ya. Nah, inilah teknologi-teknologi ya. Akhirnya ya kadang-kadang saya sudah nggak bisa lagi ngejar ya, saking canggihnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya kalau buat saya pribadi, kalau saya diundang siapapun bicara soal gadget, saya pasti cerita tentang ya sejarah dulu, dan saya lebih senang bercerita lagi tentang kehebatan tubuh manusia yang Allah ciptakan dari masa ke masa, ya. Nah, terutama otak. Nah, ini dia ya. Buat ayah bunda yang sering mengikuti juga sharing-sharing kami, pasti selalu deh, Waisa selalu kasih lihat otak. Iya, gunanya supaya kita ingat bahwa kita punya otak yang Allah ciptakan yang sangat canggih. Justru karena otak canggih inilah menciptakan karya, ya. Nah, jadi Allah ciptakan manusia itu ada otak besar dan ada otak kecil, dan terbelah dua, ini terbelah dua, ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah, di dalamnya ada apa, Bu Aisa? Di dalamnya ada namanya neuron. Ya, ini dia nih. Ya. Atau orang bilang sel otak. Bentuknya kayak gini, kecil-kecil sekali. Ya, banyak 100 miliar nih banyak. Bahkan ya, para ilmuwan anatomi mengatakan satu neuron otak manusia itu ya kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya punya 100 miliar, berarti saya punya 100 miliar komputer di otak saya. Ya. Kemudian ibu-ibu juga, ayah bunda, bapak ibu guru punya 100 miliar. Tapi yang lahirnya lebih muda dari saya itu lebih canggih. Saya lahir tahun 68. Ya, katakanlah Bu Marlina kalau lihat wajahnya masih muda banget tuh Bu Marlina, ya. Yang lahirnya jauh di bawah saya, itu juga punya 100 miliar. Tapi lebih canggih otak beliau, sel otak beliau dibanding saya. Canggihnya apa? Karena memang sewaktu ya seorang ibu ya hamil itu ada perbedaan-perbedaan yang dibanding ibu saya, misalnya ibu zaman dulu hamil. Perbedaan yang paling mendasar adalah perbedaan nutrisi. Ya, kemudian perbedaan kondisi. Oke. Jadi nutrisi kondisi inilah yang nanti membentuk sel otak, walaupun sama kayak gini, tapi dia punya ya satu keutamaan-keutamaan lagi. Ya, untuk itulah ya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu ya sesuai zamannya, karena memang otaknya memang beda. Nomor satu adalah yang paling gampang kita mau tahu bedanya apa, ya. Penampungan data-data di sel otaknya ini dan kekuatan sambungan-sambungan dari ya kabel-kabel ini. Jadi kalau ini kayak laptop, itu sel otak kita tuh ada kabel-kabelnya. Yang ini nanti ya tersambung di stop kontak, ini kabel gedenya nih. Ya, yang ini namanya dendrit, di pinggir-pinggirnya itu kabel yang kalau di laptop kita tuh di pinggir-pinggir. Ya. Laptop kita aja cuman berapa bisa nyambung-nyambungnya. Ya, pada otak manusia satu neuron tersambungnya bisa 20.000 sambungan, Masya Allah, ya Allah. Ya, nah ini. Nah, apa yang terjadi nanti Bu Aisyah? Nanti ya, pada saat kita membaca sesuatu, mendapatkan informasi, ya, mendapatkan nasihat, data, itu nanti kabel sel otak itu tersambung-sambung. Makanya ada istilahnya koneksi neuron di sinaps, itu ada istilah kita sinaps, ya. Ayah bunda, bapak ibu guru, mohon izin saya masih tetap pakai beberapa bahasa medis karena memang namanya secara internasional itu, ya. Jadi nanti pada saat seorang anak
membaca atau mendapatkan informasi baik dari ayah bunda atau dia baca sendiri baik dari buku atau dari peran pegawai tadi, maka ini nanti kabelnya saling mendekat, ya, saling tersambung, tapi tidak tersambung secara fisik. Nanti sambungannya diperantarai zat kimia yang keluar dari ujung-ujung ini. Ini namanya neurotransmitter. Kalau mau dianalogikan kayak lem, ya. Jadi seorang anak dapat nasihat dari orang tuanya, keluar lemnya, cing. Nah, lem ini pun keluarnya berbagai macam, ya, berbagai macam jenisnya dan berbagai macam, ya, kuantitasnya. Ya, jadi anak sekarang lemnya itu cukup kuat. Kenapa? Nutrisi lagi. Nah, tapi jenis-jenis lemnya yang ini banyak orang nggak tahu. Anak yang dapat nasihat atau sedang belajar dengan kondisi gembira, semangat, happy, maka neurotransmitter lem yang keluar lem gembira. Sehingga dia ingat pelajaran itu, dia ingat nasihat itu karena gembira, ya, maka dia mengingatnya dengan senang dan gampang diaplikasikannya, gampang dipakai nasihat itu atau pelajaran-pelajaran itu karena gembira. Tapi seorang anak atau seorang manusia belajar dengan kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ini neurotransmitter yang keluar juga beda. Maka anak-anak ini, ya, mendapatkan nasihat, ya, memang nempel di otaknya, tapi penuh kejengkelan. Akhirnya mereka trauma dan sulit melakukan apa yang dia tahu itu, ya, apa yang dipelajari itu, ya. Nah, ini harus kita pahami. Karena mau era apa saja, ya, nanti ke depannya ini yang terjadi di otak. Malah lebih canggih lagi. Bukti canggihnya apa, ya? Peranti gadget yang diciptakan terdiri itu kan karya dari kerja otak ini. Bahkan Zoom yang kita pakai ini belum ciptaan generasi Z, ini masih generasi milenial atau generasi Y ini yang ciptakan, yang lahir tahun 80-an, ya. Ya, buat saya Zoom ini, ya, teknologi Zoom ini, ya, menggunakan kita peranti gawe sangat saya butuhkan untuk bisa berinteraksi, ya, apalagi lagi kondisi pandemi kayak ini. Oke? Dan sambungannya nggak cuma satu, sambungannya tuh nanti, ya, keluar kimianya itu cepet banget, sehingga nanti ada peristiwa fisika di sini, ada peristiwa loncatan listrik. Jadi di otak kita tuh ada listriknya karena kerja dari kimia-kimia ini. Ya. Maka itu tadi saya sampaikan, karena jenis zat kimia ini sering berbeda. Pada saat ngajarin anak tapi kita pakai melotot, kita hardik, bahkan kita sabet, ini yang keluar, ya, listriknya terlalu banyak, terlalu ekstrim. Akhirnya apa? Tidak menempel tapi membuat hangus. Dan kalau ada istilah awam, aduh, hati-hati otak anak bisa koslet. Oh, itu benar itu. Ya, koslet. Karena memang ada listrik di otak kita ini. Saya memang, ya, berniat mensosialisasikan kerja otak. Walaupun saya tahu yang saya sampaikan, ini belum detil ini. Karena kalau kita belajar otak secara detil itu bertahun-tahun. Saya mencoba menyampaikannya secara populer, supaya kita paling tidak, oh gitu toh kerja otak. Bahkan kita sangat-sangat, ya, berterima kasih pada Allah Ta'ala bahwa memang otak kita ini sedemikian rupa, ya, diciptakan, dan nanti sedemikian rupa juga di era berikutnya terjadi adaptasi. Sehingga kita gak perlu takut-takut banget terjadi nenek ketakutan, nanti anak mau jadi apa nih, nanti cucu saya mau jadi apa, gak usah kayak gitu. Kalau nanti kita mau jadi nenek, ya tenang aja, ya. Nah, kemudian sambungannya gak cuma satu, banyak, ya Allah. Ya, para ahli waktu mendeteksi kerja otak, 1 detik 20, ya, 1 detik 2 juta sambungan. 2 juta sambungan. Ya.
kok bisa tersambung gini ya Bu Aisyah? Iya, karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ditangkap oleh hidung, apa yang diucapkan di mulut, itu nanti terjadi sambungan di otak kita nih. Iya. Nah, waktu nyambung-nyambung inilah menjadi sebuah memori, menjadi sebuah ingatan. Ya, seorang anak waktu dinasihati, waktu atau seorang anak waktu melihat perangai ibunya, perangai ayahnya, ya, seorang anak mendengarkan apa yang diucapkan bapak ibunya, itu sambung-sambung. Dan butuh pengulangan. Ya. Jadi kalau ada orang tua atau ibu bilang, "Saya udah bilang kemarin, Bu Aisyah." Ya benar, ibu udah bilang, tapi perlu ulang. Sehingga dalam membimbing, mendidik, dalam pendidikan itu ada namanya repetisi. Diulang aja supaya nanti kabel sambungannya tebal, sehingga ingatan jadi jangka panjang. Jadi kalau dalam sekolah itu nanti ada ulangan, ulangan, ulangan. Nah ini maksudnya nanti dia tebal, tebal, tebal. Ya, pada saat kita juga hafal Quran ada metode murojaah, itu ya untuk menebalkan sehingga ya kita ingat apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita rasakan, kita hidup dan sebagainya. Ya, kita sepakat dulu ini ya. Ini kerja otak nih. Sehingga nanti menghadapi era, menghadapi gadget, nah itu kita insyaallah lebih bijaksana. Oke? Tadi saya bilang, ya, otak manusia ini atau tubuh manusia ini sejak dalam rahim ini sudah bekerja pengaruh-pengaruh. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Kalau makanan minuman lewat plasenta, lewat tali pusat, nanti masuk umbilikusnya para janin ini. Di sini saja ya, makanan yang dijemput nafkahnya oleh sang ayah ya, itu ya halalan thayyiban ini penting. Bagaimana cara mendapatnya dengan halal, komposisinya halal, thayyib enggak untuk ibu hamil gitu. Ya, kacang ijo thayyib pasti. Nanas, nanas makanan halal secara komposisi gitu. Tapi mungkin enggak thayyib untuk ibu hamil. Ya, karena ada zat-zat yang bikin panas, durian juga barangkali gitu. Jadi halalan thayyiban itu sudah mulai memang dari dalam rahim ini udah pengaruh nanti. Kemudian apa yang diucapkan, dilihat, didengar. Maka ibu kalau ngomong lagi hamil hati-hati ngomongnya. Ya kan? Salah ngomong sedikit jalan ke anak. Dan jangan salah, otak anak ini sudah terjadi sambungan-sambungan memori. Ya. Nah ini, itulah mengapa kita ibu hamil disuruh hati-hati bicara, hati-hati melihat, hati-hati berkelakuan. Kemudian Allah kasih proses mual, muntah supaya ibu hamil banyak tenang aja. Jangan pecicilan, loncat sana loncat sini karena lagi pertumbuhan. Gitu. Ini juga ya. Terus kalau ibu hamil yang seneng lihat gadget, gimana tuh Bu Aisyah? Maka jangan heran, itu juga terekam di otak kepala anak ya. Tapi karena tadi kita sudah sepakat bahwa gawai ini adalah alat peranti atau instrumen atau media ya. Walaupun lihat gawai tetapi baca Quran misalnya, walaupun lihat pakai gawai atau pakai gadget tapi dengarkan nasihat ya, itu tidak mengapa. Otak janin ini akan terbentuk ya, kajian-kajian, nasihat-nasihat. Tapi lihat gawai, tapi nontonnya cuma hal-hal yang nonton sinetron yang bikin baper lah. Hati-hati, janin baper nih. Ya kan? Lihat TikTok melulu, tapi TikToknya yang gak berfaedah kan nih. Ya. Jadi sekali lagi kita sudah sepakat bahwa gawai itu instrumennya. Sekarang tinggal pilihan kontennya. Ibu hamil ini di sini udah mulai pendidikan ini. Dan hamil 10 bulan tuh lama itu. Otak 10 bulan terjadi sambungan tuh banyak. Ya. Walaupun nanti pas lahir ya tambah lagi stimulasinya, tambah banyak lagi, dan enggak usah takut 100 miliar itu kata para ahli, sampai pun kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala sekitar 100 tahun belum lagi semuanya tersambung. Maka kita ya, ini satu hal yang
harapan luar biasa. Karena ada ibu barangkali, aduh nyesel banget waktu dalam ya waktu saya hamil saya nggak banyak baca Quran, waktu saya hamil saya malah nonton atau ngomongin, ya sudah Bu, udah terlanjur. Ya, tapi alhamdulillah tadi kan di awal saya sudah buka bahwa ini masih terus berpengaruh sampai pun kita dewasa, sampai umur sampai kapanpun. Ya. Kemudian, ya ini lagi yang saya sedang sosialisasi, neuron cermin. Apa tuh Bu Aisyah? Ya. Para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak lagi ya, setelah dapat 100 miliar, mereka mencari-cari lagi. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Jadi orang tuh gampang kalau mau belajar, lihat aja orang lain, dengar aja orang lain. Ya. Dan ya, neuron itu nih yang membuat orang bisa belajar mengamati orang lain disebutnya neuron cermin. Mirror neuron, jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar. Bahkan bukan hanya manusia yang punya, hewan pun punya. Ya, terutama mamalia, tapi enggak sebanyak kita, kita 30%. Ngajarin mamalia yang senang kucing kah, yang senang ya kelinci dan sebagainya itu ya kasih contoh aja dia ngikutin itu. Ya. Yang punya macan barangkali punya harimau itu ngasih contoh aja, dia lihat, dia dengar, dia ikuti bisa. Apalagi anak manusia, Masya Allah, 30% ya. Ini orang cermin mulai aktif kapan? Pada saat ya bayi ini lahir ya, ya. Yang nanti 1, 2, kenapa? Yang memang nanti akan menjadi ya contoh nggak baik, kalau bayangkan si bayi ini ada di pangkuan kita, bapak ibunya ya begini terus gayanya. Ini yang dikhawatirkan, otak bayi ini apalagi neuron cermin akan ya bercermin pada orang tuanya. Saya kadang-kadang ada orang tua yang, Bu Aisyah ini anak-anak susah banget diatur gawainya. Saya cuma senyum-senyum aja. Biasanya kalau saya tanya-tanya waktu kecilnya gimana anaknya, iya Bu Aisyah, ya itulah. Akhirnya ibu-ibu kadang-kadang gitu tuh. Nanti yang disalahin bapaknya. Habis bapaknya sih susah banget ngelepasin gadgetnya, masih kecil aja anaknya nggak diajak ngomong. Nah itu ini termasuk ini nanti mempengaruhi. Ya. Padahal sebetulnya otak janin yang tadi sudah tersambung aja 10 bulan itu sudah bisa merekam. Ditambah lagi pas bayi seperti ini makin kuat lagi. Kenapa? Karena neuron cermin sudah aktif bercermin. Dan karena masih jernih di otak ini, harusnya mereka distimulasi dengan sesuatu yang nyata, yang real, bukan pakai peranti ini. Maka anak-anak ya bayi ini dia lebih senang lihat wajah asli ibunya, wajah asli bapaknya, dia ajak ngomong ya, dia lihat bibir kita, dengar suaranya. Walaupun waktu dia mengulang masih belum fasih karena belum tumbuh gigi, ya kan? Nah, tapi itu yang harus distimulasi. Kita ajarkan benda-benda, kita stimulasi. Dan asosiasi dokter anak sedunia mengatakan, tolong anak yang baru lahir sampai 2 tahun jauhkan dari parenting gawai. Kenapa? Ya, karena ini mumpung masih jernih, neuron cerminnya masih bagus, kasih stimulasi yang nyata, yang real. Kalau memang mau kasih tahu ya, bola itu ini bola gitu ya, mending ya beli bolanya kasih lihat, dia lihat lewat mata, dengerin namanya lewat telinga, tangannya disuruh ya meraba itu bola agar neuron yang tersambung lebih banyak dibanding misalnya ibu ngasih lihat ini bola tapi di gawai, dia hanya cuman lihat saja, cuman dengar tapi tangannya nggak bisa meraba, malah dia lihat sangkain bola tuh rata gitu. Kalau saya ditanya,
ya. Atau mungkin ibu-ibu, aduh nyesel waktu itu anak saya umur 3 bulan aja sudah saya, nah ini ya memang zaman-zaman lagi ya gawe ini booming-boomingnya ya, ibu-ibu juga yang ibu bekerja nggak mau repot anaknya ditemenin begini ya, padahal sayang banget ya. Bahkan sekarang baby walker itu diminta nggak dipakai ya, buat ibu-ibu yang anaknya baru lahir, tolong supaya anaknya nanti bisa jalan dengan sempurna, biarkan ada proses ya merangkak, proses dititah, proses dia memegang-megang ya temboka, atau misalnya dia punya keranjang tempat tidur ada pegangannya, biar begitu, jangan pakai baby walker, karena nanti kecerdasan itu nanti juga dipengaruhi dari proses merangkaknya. Bu Aisyah, saya udah keterlanjuran. Ya namanya udah terlanjur gimana? Tapi ingat, sampai dewasa pun otak masih bisa kita stimulasi. Ya. Ini saya ingin sampaikannya begini nih. Karena kalau udah begini anak, kemudian orang tua baru mengeluh nanti tuh anak waktu SD atau SMP susah di ya dibilangin tentang gadgetnya, ya gimana orang waktu dari kecilnya udah ngerekam kayak gini. Ya. Nah, sebetulnya Mbak Isa, kalau anak belajar, dapat ilmu, atau kita nasihati, itu otak di bagian mana sih? Ini dia, di depan. Lobus frontalis. Akan terjadi sambungan-sambungan saraf kayak gini. Kalau nanti diulang-ulang, ini jadi tebal. Maka ingat, untuk kita mengajarkan anak memang perlu diulang-ulang. Karena Allah Ta'ala ya menciptakan otak manusia, ya ini prosesnya ada pengulangan-pengulangan. Tapi ingat waktu ngulangnya ya, tentu jadikan suasana atau situasi kondisi itu senang supaya anak enggak trauma. Enggak trauma. Karena didapati saat ini ya, terutama saya karena saya sejak 98 sebagai dokter yang menangani anak-anak korban narkoba. Kemudian sekarang lagi korban LGBT, ya. Ada beberapa juga misalnya yang kecanduan gawai, ya. Nah, yang saya aneh adalah, dan saya juga mulai meriset kecil-kecilan, terutama yang narkoba ya, ya. Yang jadi korban narkoba adalah beberapa anak yang hafiz Quran. Padahal kan bagus kan hafiz Quran, sangat bagus, sangat luar biasa. Tapi kenapa juga dia kena narkoba? Kenapa juga kecanduan pornografi dan sebagainya? Riset kami kecil-kecilan mendapati bahwa pada saat menghafal Qur'annya, ya itu dalam situasi kondisi atau emosi yang sangat-sangat negatif, sehingga marah sebetulnya. Ya, hafal Qur'an tapi baik dan pantas ya. Nah, jadi kondisinya gimana dong Mbak Isa sekarang, sikap kita ya sadari saja memang sekarang memang teknologi terus berjalan ya, eranya sudah digital bukan lagi analog, ditambah lagi pandemi dimana sekarang saat ini ya untuk kita keluar rumah memang nggak boleh sembarangan lagi sebelum ya seperti sebelum pandemi, sekolah pun ya nggak bisa lagi ngegaspol tiap hari anak-anak. Ini harus sabar ini. Virus ini masih ada, ya, dan jangan remehkan COVID. Ya. Nah, untuk itu karena
kondisi juga pandemi yang membuat kita memang nggak bisa pergi jalan-jalan ya. Kalau dulu sebelum pandemi barangkali kalau Al-Azhar Cilacap undang saya ke Cilacap langsung dengan badan-badan saya. Tapi sekarang karena pandemi dan alhamdulillah ada teknologi yang mungkin waktu itu ya nggak menyangka teknologi seperti Zoom ini, kemudian ada pandemi, para ahli mempercepat lagi, memperbaharui lagi bagaimana supaya sinyalnya lancar ya, supaya pada saat satu orang bicara yang lain nggak terganggu, makanya diterciptalah teknik mute unmute dari speakernya kan, itu ya itu kan karena kondisi otak manusia. Allah kasih petunjuk, kasih hidayah. Jadi yang penting sadari, ya nggak usah lagi berantem tentang asal gadget, ya nggak usah, syukuri aja. Yang penting kita tahu, oh gaya belajar di era digital, satu anak-anak senang atau semua manusia senang format audiovisual karena otaknya sudah beradaptasi dengan gaya audiovisual, ya dan bergantung pada teknologi. Teknologi sebenarnya apa? Listrik. Zaman sekarang mati lampu cuma setengah jam lebih, udah sakit pantatnya tuh, panas itu, ya udah gelisah tuh, udah. Jangankan anak-anak, saya setengah jam mati lampu, janji ada seminar kayak gini, udah gelisah itu. Wifi nggak bisa nyambung, udah gelisah. Karena bergantung sekali pada teknologi kita ini, ya. Kemudian apa lagi? Ya, anak kita atau diri kita ini ya senang belajar dengan sesuatu yang konkret, mudah memahami dengan contoh yang konkret. Nah, konkret itu artinya jelas itu sekarang di ya dimudahkan dengan dibuatnya audiovisual. Bapak ibu, ayah bunda, bapak ibu guru ya bisa tahu tentang bagaimana kerja COVID di dalam tubuh karena dibuatkan audiovisual. Kalau enggak, susah enggak mengetahui kerja virus itu susah. Saya sekolah kedokteran ya tahun 80-an, belum ada format audiovisual yang secanggih sekarang. Diajarin bakteri, parasit, virus, atau makhluk jasad remuk yang masuk dalam tubuh oleh dosen-dosen kami, karena belum ada audiovisual, itu lama ngertinya. Dibanding anak-anak kami yang sekarang sekolah kedokteran juga dengan adanya audiovisual, digambarlah virusnya, parasitnya. Waktu itu aja kami ya dibantu dengan mikroskop. Mikroskopnya belum elektronik, mikroskop yang mengandalkan matahari. Nggak ada matahari, nggak bisa lihat. Nah itu. Nah sekarang kan teknologi makin canggih, Allah wajah. Ya, saya lihat anak saya sekarang kedokteran enak banget. 6 tahun sudah jadi dokter, syukur banget, nak. Syukur banget itu karena era digital. Kami dulu jadi dokter 8 tahun bahkan 10 tahun baru jadi dokter. Itu baru dokter ini ya, belum spesialis gitu. Ya, nah. Kemudian juga ada gaya belajar di era digital adalah anak-anak kritis saat berpendapat. Hanya sayangnya banyak orang tua masih menganggapnya ini anak saya kalau saya kasih tahu membantah. Bolehkah diganti itu istilah membantahnya dengan anak saya kritis saat berpendapat? Artinya dia tidak dibungkamkan, dia boleh ya mengutarakan apa yang dia pikirkan. Memang begitu. Malah jauh lebih baik daripada anak dibungkam. Hati-hati, terkena narkoba loh. Ya. Saya bukan nakut-nakutin, pengalaman kami hampir 24 tahun lurus hal-hal yang menyimpang. Salah satunya adalah faktor kontribusinya adalah dia nggak boleh berpendapat. Ya. Tentu yang kita ajarkan caranya yang ma'ruf, baik dan pantas. Boleh kok anak saya atau anak kita berpendapat sesuai apa namanya caranya, suaranya. Kalau dia tinggi suaranya, minta nak suaramu terlalu tinggi ini ibu nak. Itu yang kita bantu dia, ya. Atau kita lagi duduk dia ngomongnya berdiri, suruh ambil kursi dulu nak, baru kita bicara nak. Kalaupun sampai nggak ada kursi, duduk dia di bawah. Gitu, ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang benar, tentu ajarkan caranya baik dan pantas.
ini kenangan-kenangan dari bapak mertua saya, istilah benar, baik dan pantas itu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ganti ya Bu. Kalau ibu bilang anak saya bantah terus, nanti betul-betul membantah loh. Karena kerja otak kalau kita label, maka itu yang terjadi. Anak saya alhamdulillah anak sekarang kritis saat berpendapat, dan itu jauh lebih baik. Ya, tinggal itu tadi, benar, baik dan pantas. Ingat ya Bu, benar, baik, pantas. Insya Allah menjadi amal jariahnya bapak mertua saya buat persis mati, Insya Allah. Ya. Kemudian anak sekarang menyenangi guru atau tutor yang bersahabat. Jadi bapak ibu guru, jadilah yang guru yang bersahabat. Artinya apa? Anak-anak nanya tentang pelajaran mungkin cuma sedikit, lebih banyak curhatnya. Betul nggak mana bapak ibu guru? Betul nggak? Iya. Guru-guru, misalnya gitu ya. Misalnya belajar biologi ya. Yang dikatakan ya makhluk hidup apa Bu? Gurunya jelaskan. Terus kata anaknya, soalnya ibuku nggak bilang gitu. Aku bilang kata guruku begini, ibuku malah marah. Ada yang malah curhatin. Ya curhat. Dan guru-guru sekarang harus dengerin curhat. Kalau guru zaman dulu, apalagi pasca kolonial itu, zaman kolonial itu memboro-boro curhat. Kita curhat. Maka sekarang guru-guru yang anak semangin itu bukan hanya jago pelajarannya, tapi aduh ya, Pak Ahmad tuh asik banget. Aku kalau ngomong sama dia, tanya sama dia, curhat sama dia, oh tuh anak-anak senangnya kayak gitu. Nah, makanya bapak ibu guru diminta lagi selain jago menguasai pelajaran, jago teknologi, jago juga teman curhat, ini yang dibutuhkan. Begitu sangat dibutuhkan. Kalau enggak, ya apalagi lagi pandemi begini, ini penyakit-penyakit mental bermunculan, terutama pada anak-anak. Ya, hati-hati. Nah, kemudian enaknya gaya belajar di era digital apa? Bisa berinovasi. Kenapa? Karena gampang. Ya, melihat tutorial-tutorial itu tinggal searching aja. Saya aja mengenangi era digital ini. Dulu zaman dulu saya lihat ibu saya kalau mau belajar masak keluar rumah dulu kursus. Pulang enaknya sih bawa makanan ya. Tapi sekarang bayangkan kita dari dapur tinggal buka ya cara membuat nasi goreng spesial. Udah tinggal tutorial. Enak. Cara ya merapikan kulkas, tinggal buka tutorialnya. Cara merapikan lemari pakaian, enak banget. Bahkan ibu-ibu zaman dulu yang nggak bisa potong rambut, tapi kemarin sempat pandemi anak-anak nggak bisa datang ke barbershop, apalagi anak laki dan harus juga potong rambut. Cara potong rambut anak laki-laki, peralatannya hanya tinggal kita beli di ya online shop. Atau udah datang, inilah era digital. Ya. Kalau saya ditanya, Mbak Aisyah hidup di era digital gimana? Bahwa saya sih kencengin bersyukur. Ya. Kencengin bersyukur dan kencengin juga bersabar untuk mendampingi anak-anak agar apa? Dia mempunyai cara-cara pengendalian diri. Dan pengembangan diri itu belajar, bukan ya datang ujuk-ujuk. Harusnya tuh anak udah tahu dong. Gak bisa, tadi kan kerja otak adalah dinasehati. Diulang-ulang. Saya udah kasih tahu wise-nya. Iya, tapi kasih tahu lagi ulang-ulang. Kemarin lah saya kasih tahu, betul Bu, tapi caranya gimana? Lembut ke? Kasar ke? Pengaruh juga itu. Ya, nah ini. Maka ya fokuskan berasangka bahwa teknologi digital mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Karena kerja otak kita itu mengikuti prasangka. Ya. Kalau kita bilang mudarat itu diajak mudarat itu jelek, ayo jelek betul nanti. Ya. Atau kita curigain anak-anak, pasti ini abis nanti dia belajar online dia main lagi dia main, ya main betul kan? Dan kita tahu juga anak-anak memang harusnya main. Ya. Jadi kerja otak ini ngikutin apa prasangka kita. Itulah Allah dalam hadis Qudsi mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku. Karena Allah bikin sebuah sistem dalam tubuh manusia dan juga jagat raya ini ngikutin prasangka.
Ya, walaupun kita tahu ada ya, setiap era itu ada negatifnya, cuman fokus yang pada manfaatnya coba. Ya. Ini masih enak nih, gadgetnya dipegang di tangan. Udah mulai ada gadget sekarang nempel di mata Bunda. Nanti gimana lagi tuh generasi Z yang bikin, generasi Alpha yang bikin gadgetnya barangkali nempelnya di dinding rumah atau di mana, saya nggak tahu juga tuh. Ya. Yang penting apapun eranya, mari kita isi otak anak kita. Tadi kan kita udah belajar ya, bagian depan ini yang diisi nasihat. Supaya tadi terjadi apa? Sambung menyambung neuron. Apa yang mau kita isi, Mbak Isa? Jadi orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex, nih istilahnya untuk akalnya, dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Sehingga nanti neuron yang terkoneksi di otak ini ya membentuk memori prinsip-prinsip tuntunan hidup. Mau era gawai ke, era kertas ke, era batu, ini yang harusnya kita fokuskan. Kalau saya sudah bilang orang tua, berarti ayah bunda kerjasama dengan bapak ibu guru. Supaya tahu apa yang Allah mau, ya makanya harus mengaji dan mengkaji. Ya? Untuk itu bersyukur sekarang alhamdulillah sekolah Islam banyak, bahkan mulai dari kelompok bermain. Zaman saya kecil Al-Azhar cuma satu. Untungnya Nadia mulai banyak sekolahnya itu untungan. Dan saya bersyukur banget Al-Azhar banyak. Kan kadang-kadang saya udah gak tahu lagi berapa puluh lagi ya ada di mana ya, apapun yayasannya, tetapi dengan menyambung Al-Azhar tentu beberapa kurikulum yang hampir sama itu supaya dari kecil anak kita itu tersambung otaknya itu tentang tuntunan hidup ad-dinul Islam ya. Dan yang saya sekarang sedang sosialisasi adalah jantung ini. Di tahun 91, penelitian Dr. J. Andre Amor dari Montreal, Kanada, ditemukan bahwa di serambi kanan ditemukan sel otak. Jadi jantung ada otaknya. Kalau tadi di otak manusia sel otak jumlahnya 100 miliar, di jantung 40 ribu jumlahnya. Jadi ada 40 ribu komputer di jantung kita. Dan ini juga kalau kita belajar dia tersambung-sambung di jantung. Ya. Untuk itu ya, bahwa yang disebut kolbu itu adalah organnya jantung, itu benar banget. Walaupun zaman dulu ya Nabi bilang kolbu, cuman sering diartikan di Indonesianya dengan arti hati. Secara anatomi hati itu bukan yang di dada, dia yang agak turun sebelah kanan, turun masuk ke perut. Ya? Jadi sebetulnya kolbu itu jantung. Hanya kalau karena sudah terbiasa puluhan ratusan tahun bilang kolbu itu adalah hati ya, itu nama doang ya. Tapi yang selalu kita pegang jantung. Dan anak sekarang kalau dia pakai istilah Korea sarangeo yang tangannya kayak gini, itu ya pernah lihat bunda kan tangannya begini, itu tuh jantung bunda. Ya? Karena jantung bunda masing-masing, coba bunda, ayah bunda kepalkan tangan anda. Yang bagian kanan taruh di dada kiri nih, kepala yang gini, itu jantung kita masing-masing sebesar kepala tangan kita. Kemudian kita angkat begini nih, jempol diangkat sama telunjuk diangkat ya, gitu ya sarangi gitu ya. Nah benar kayak kita gitu, tuh Bunda Fina tapi gitu deh ya. Nah, itu ya, itu ini yang jempol ini adalah aorta, yang telunjuk ini ya arteri pulmoneris ke paru-paru. Makanya anak-anak kalau bilang sarang yuk jangan dimarahin, itu artinya my kolbu gitu. Ibu kan juga kalau di foto kan begitu kan, sering gitu ya, gini tangannya my kolbu gitu. Nah karena memang kolbu itu ya, para ulama ya dulu juga sudah mengatakan adalah ya sesuatu yang ada di dada cenderung ke kiri, bentuknya berongga, di dalamnya ada darah hitam sekali. Ya, salah satunya Imam Al-Ghazali yang bilang. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan di jantung itu, di kolbu itu ada suara Tuhan. Bayangkan. Dan baru diteliti tahun 98, di jantung manusia itu, bunda, ayah, bapak, ibu guru, sudah ada
sebelum tersandung yang lain, sudah ada patrul, sudah ada sambungan tipis tentang apa yang Allah mau. Makanya dikatakan ada suara Tuhan di kalbu kita nih, karena udah ada sambungan patrul tipis. Atau lebih gampangnya ya, kalau para ulama yang belajar tentang neuroscience, ilmu neurokardiologi, mengatakan bahwa di kalbu kita sudah ada Al-Quran, tapi masih tipis. Maka harus ditebalkan dengan apa? Mengaji dan mengkaji supaya tebal. Bersyukur yang punya anak dari kecil sudah didampingi untuk mengaji, mengkaji, masukkan sekolah Islam, salah satunya Al-Azhar. Dan saya bertambah syukur juga banyak juga ya sekolah-sekolah lain dengan nama yang lain. Karena bahayanya apa? Kalau nggak cepat-cepat kita yang tipis-tipis Quran tipis ini atau suara Tuhan tipis ini nggak ditebalkan, ya nanti terjadi sambungan pelajaran lain. Masukkan sekolah yang terlalu liberal, terlalu sekuler, yang nggak pernah sama sekali belajar agama tuh sekolahan. Oh itu nanti ya sambungan tipis suara Tuhan itu ya tertutupi dengan sambungan tebal pelajaran lain atau ajaran-ajaran lain. Saya kasih contoh misalnya ada anak kecil ya depan rumahnya bandar narkoba. Bapak ibunya sibuk kerja. Dari kecil umur 3 tahun dia duduk di serambi ya atau di depan rumah dia lihat orang transaksi narkoba. Itu di otaknya terjadi sambungan, di jantungnya terjadi sambungan. Ya, enggak cepat-cepat diajarin tentang apa yang Allah mau, enggak cepat-cepat dinasehatin hal-hal apa yang Allah mau, itu ketutupan itu. Ketutupan. Ya. Sampai sini sepakat dulu. Itulah mengapa ya kita diminta mengaji dan mengkaji, dan jangan selalu suruh anak-anak kita doang yang begini. Ayah bundanya juga, bapak ibu guru. Kenapa? Ada namanya nyalon cermin ya, di sini. Dimana kalau ya anak lihat ibunya juga buka Quran lebih sering daripada buka TikTok, maka dia akan nanti ngikutin kan gitu. Dan pada saat kita mengaji mengkaji di otak kita tersambung ya apa yang Allah mau, dan juga di jantung kita Allahu Akbar. Dan antara otak dengan jantung ini ada poros khusus, ayah bunda, bapak ibu guru. Dan bahkan jantung bisa bicara sama otak. Makanya ada yang sebut suara kalbu. Karena kadang fungsi otak ini ya ada fungsi analisa yang suka bikin otak iseng. Yang malas kan juga otak tuh. Karena apalagi ada emosi di sini. Ini otak emosi nih. Ya, baca Quran besok aja itu otak tuh. Ya, untungnya sebelum-sebelumnya baca Quran sehingga jantung bilang, ayo baca sekarang. Bukan sekarang. Come on. Ya, inilah Rasulullah bersabda, apabila mudga seseorang itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau mudga seseorang itu buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Gitu. Karena mudga ini bisa buruk, seperti contoh tadi yang saya sampaikan. Ya, dari kecil anak-anak dibiarin, bapak ibunya kerja dengan alasan cari uang. Padahal kadang-kadang anak-anak gak butuh uang, yang gak butuh bapak ibunya, terutama ibu ya. Sama ibu, didampingi ibu yang harusnya ibu bisa bacain Quran, bisa ceritain tentang sirah para nabi, para rasul, tapi ibu biarkan, tetangga depannya adalah bandar narkoba, cilaka. Ya. Maka mudga itu anak dari kecil sambungannya yang buruk. Ya. Tapi sekali lagi Allah Ta'ala ya membuat sambungan di jantung ini juga masih terus berkembang sampai seumur hidup. Sehingga anak yang jadi korban narkoba itu pun kemudian bapak ibunya sadar, bujuk anaknya, paksa anaknya masuk rehabilitasi. Ya. Termasuk di tempat kami ada rehabilitasi, dan di kami di rehabilitasi kita buka Quran lagi, anak belajar Quran lagi. Ya, tentu dengan cara dengan yang lebih ma'ruf dibanding kalau yang bapak ibunya ajari. Maka sambungan Quran yang di jantungnya lagi. Bu Aisyah ketemu Aisyah yang kena narkoba, ya ada beberapa hafiz Quran, iya. Tapi kita ngebetulin waktu di dalam rehabilitasi, mengingatkan sambungan Qurannya dengan cara yang ma'ruf tadi.
benar, baik, yang pantas. Sehingga terjadi sambilan baru. Barulah anak itu sadar bahwa, ya Allah, nyesel ya waktu itu baca, waktu saya hafalin Quran marah-marah. Hafal, marah, tapi apa? Akhirnya menyimpan. Ya. Jadi sekali lagi ini, ya, ingat ya, kondisi situasi juga perhatikan anak-anak. Oke. Sabar mengulang penjelasan pada anak. Tadi kita udah tahu kerja otaknya itu. Ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami. Bayangkan. Rasulullah juga ya, menjelaskan ayat Quran yang turun kan ulang-ulang tuh. Ya. Padahal kan redaksinya udah pakai bahasa Arab, harusnya sahabat-sahabat beliau kan ngerti bahasa Arab. Itu aja 3 kali. Apalagi anak kita yang bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ulang aja lagi lebih dari 3 kali. Nggak apa-apa juga, tenang aja, santai. Nah, relax supaya anak juga senang ulang. Kemudian ini ya, sekali lagi saya ingatkan, pada saat diulang-ulang nanti menebal. Maka ada baiknya waktu memperkenalkan Quran dari awal dengan makhraj yang betul, supaya gampang gitu jadinya, sambungannya nggak keliru pada saat melafazkannya. Ya. Nah. Kemudian keutamaan mengajarkan ilmu. Pandemi, ibu-ibu yang mengatakan, aduh kenapa jadinya kita yang ngajarin anak-anak. Eh bu, ya Allah, alhamdulillah untung kita yang ngajarin anak kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Allahu Akbar. Bunda, kalau kita tahu bahwa apa yang kita ajarkan sama anak kita dan anak kita mengamalkannya itu seumur hidup, Allahu Akbar, pahalanya mengalir terus. Maka nanti kita meninggal itu, ya, bunda yang pertama kali ajarkan anak-anak baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan anak bunda seumur hidup baca basmalah, itu pahalanya mengalir terus pada kita yang mengajarkan. Ya. Jadi pada saat pandemi kemudian ibu-ibu harus mendampingi anak, ya, membantu ulang-ulang, itu harusnya gembira, Bun. Yes, alhamdulillah ini menambah ladang amal. Ya. Bapak ibu guru yang ngajarin, ya Bapak ibu guru juga mendapatkan pahala. Makanya saya aja, walaupun profesi saya dokter, saya senang sharing, saya senang ya bagi-bagi, ngajarin lagi, ngajarin. Kenapa? Karena Allahu Akbar, ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ini mengalir terus gitu. Ya, nah ini nih, kita harus ingat-ingat nih, masih banyak hadis-hadis yang ya, memberitahukan kita keutamaan mengajarkan ilmu. Satu saja ini untuk mengingatkan kita kembali dan menyadarkan kita kembali untuk kemudian, ayo, gak apa-apa dampingi anak-anak, ayo. Kemudian ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia, ini bukan hanya anak-anak ya, manusia, sesuai dengan apa yang mereka ketahui, serta tinggalkan apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Sekarang eranya, ya instrumennya gawai. Kan yang mereka tahu itu, ya ajarkan aja dengan gawai itu. Saya ngajarin sirah Rasulullah itu pakai gawai, punya buku, tapi udah lewat masanya. Waktu kecil ya, maksudnya sebelum ada gawai sih kenalin buku, sekarang pakai gawai, gak apa-apa juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan kalau kita maksa dengan metode kita yang lama? Nanti anak bilang susah ya belajaran Islamnya, apa-apa dilarang apa. Nah itu gak boleh, itu gak boleh itu. Rasulullah SAW ini mengingatkan kita, ajarkan mereka ini dengan apa yang mereka sukai dan mereka ya ketahui.
supaya nggak dinaik istilahnya, nggak nanyak. Jangan sampai mereka bilang ajaran Islam itu susah ini, nggak usah bilang gitu. Yang bikin susah itu karena kita, cara kita. Oke? Nah ini ya. Jadi pada saat di otak kita ini tadi memang ada otak ilmu, di tengah otak ini ada namanya otak batang, otak-otak reptil. Ini kalau tegang ya, ini yang makanya pelajaran nggak bisa masuk sampai di otak akal depan. Ada nanti lewat mata, lewat telinga untuk masuk nanti pelajaran di otak depan, itu lewat batang otak. Kalau batang otak ini tegang karena anak itu tidak suka dan tidak tahu, maka ilmu hanya sampai di batang otak. Dia ingatnya cuma hari itu saja, besok udah ingat. Atau kita paksakan batang otak ini sampai juga ke sini, tapi jadi trauma. Batang otak ini. Dan batang otak ini Allah ciptakan memang untuk fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi mengamankan tubuh kita. Kalau kita dikejar binatang buas atau orang buas mau copet kita, mau begal kita, batang otak yang bekerja. Ya. Apa cara kerjanya kalau menghadapi binatang buas atau orang buas? Dua reaksi tubuh, fight or flight, serang atau lari, ya gitu. Bunda kalau dikejar macan, lari aja Bun. Itu untuk ngamanin badan kita, karena ada batang otak. Bahkan saking kita diamankan oleh batang otak ini, maka kita yang biasanya gak bisa lari sekencang itu, kok bisa lari ya gitu. Atau bahkan barangkali kita di pasar atau di kendaraan umum dicopet orang, ya, kemudian batang otak diperintahkan Allah untuk fight, kita berani pukul itu copet atau kita bentak itu copet misalnya. Padahal itu copet lebih gede orang. Itu karena kerja batang otak ini. Memang Allah ciptakan batang otak ini untuk melindungi tubuh kita. Gempa, tiba-tiba ada gempa, batang otak yang kerja, makanya tubuh fight or flight. Ya, kabur atau ya hadapin itu semua gitu. Ya. Nah, tapi batang otak ini dikala sekarang pandemi ini tegang terus ini. Bukan hanya ya ketemu binatang buas atau orang buas, kondisi sekarang tegang terus. Bahkan ya anak yang batang otaknya tegang, itulah makanya dia fight or flight. Dikasih tahu dia pengen nyerang aja orang tuanya atau ngambek, dia kunci kamar. Orang tua juga gitu, ayah bunda begitu, bapak ibu guru. Kalau kita rasanya pengen nyerang seseorang atau pengen malas lagi ngurusin, berarti batang otak kita sedang tegang. Bagaimana caranya untuk merilekskan? Merilekskan secara gampang adalah tarik nafas panjang. Itu cara gampang dan cara umum. Ulang-ulang tarik nafasnya. Ya? Dan sama ini kalau ada bunda aku bosan, itu berarti batang otak tegang. Ya, bunda tolong pahami aja, batang otaknya tegang. Aku bosan banget nih, aku nggak ngerti nih bu guru ngajarinnya nih, gitu ya. Lagi tegang batang otaknya, udah ngerti gitu aja. Karena anak cuma kepengen orang tua untuk memahami bahwa dia bosan. Dan waktu dia bilang aku bosan, itu cara gampang anak-anak untuk merilekskan batang otak lagi. Karena dia belum tahu lagi cara gampang yang santun, yaitu tarik nafas. Ya. Atau dia belum terbiasa lagi untuk merilekskan batang otak itu dengan cara apa? Istighfar. Kan belum terbiasa anak-anak. Makanya bunda aku bosan. Nah ya udah, kalau gitu ya dengerin aja. Jangan juga ditelepon gurunya, bu guru gimana sih ngajarin tuh anak, nggak usah juga, karena anak kita tambah marah nanti. Bunda kenapa ditelepon bu guru? Aku kan cuma bilang aku bosan, aku capek, kenapa ditelepon guru? Nanti guru mandain aku lagi. Nah itu anak udah takut lagi. Gitu ya, jadi dengerin. Oh iya nak. Dan kalau perlu begini, bunda juga kalau jadi kamu bosan nih, bayangin sekarang anak sekolah ya, anak SD sekolah belum pernah ke sekolahannya kan gitu, anak SMA sekolah belum pernah ke sekolahannya, apa nggak bosen ya?
Nah, jadi pahami agar batang otak menjadi rileks. Apa lagi selain tadi otak, batang otak atau otak? Ya. Atur berbagai jenis emosi, sedih, takut, marah, senang. Ini empat dasar emosi yang ada pada anak yang sebelum balig. Kalau sudah balig lebih variasi lagi. Dan ini ada di otak semua. Jangan marah, jangan marah. Enggak bisa. Jadi pas anak marah, mending kita kakak lagi marah ya. Pas lagi takut, kakak lagi takut ya. Kakak lagi sedih ya. Supaya dia tahu, oh ini namanya kayak gini nih kesel, kayak gini nih marah, kayak gini sedih. Sehingga anak-anak punya kecerdasan mengungkapkan emosinya. Bunda, aku lagi sedih. Itu yang harapkan sekarang. Karena pada saat anak mengerti emosinya, batang otak dan otak emosinya yang tadinya tegang jadi rileks kembali. Ya? Nah, ini sampai dia bisa melakukan teknik-teknik manajemen emosi secara Ad-Dinul Islam, memperbanyak istighfar, ingat Allah, ya. Kan ini kita damping. Ya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa Baik, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Aisyah Dahlan. Suaranya bergema. Kami coba lagi, mohon izin Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk semua penjelasan materi yang membuat semua bunda dan ayah itu mengernyitkan alisnya dan sangat fokus mendengarkan penjelasan di layar webinar kita. Masya Allah, terima kasih bunda. Dan baik, kami mohon izin ibu, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Aisyah Dahlan, kami sudah mengumpulkan 3 pertanyaan pertama yang akan kami bacakan. Ibu mohon untuk dijawab. Yang pertama Ibu adalah dari ayahanda dari wali murid sepertinya. Assalamualaikum Bapak Redi. Menyampaikan, Assalamualaikum Ibu Aisyah, saya adalah OTM dari SD Islam Al-Azhar Kemang Pratama. Saya mempunyai 2 anak laki-laki dengan usia 9 tahun dan 6 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana tips komunikasi yang efektif kepada anak laki-laki dalam mendisiplinkan waktu bermain gadget dengan waktu belajar tilawatil Quran? Dalam ilmu neuroscience, sebaiknya anak menggunakan gadget dalam waktu berapa lama sebaiknya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kami mohon izin langsung kami bacakan Ibu Aisyah Dahlan, adalah dari ID Zila dari kelas 2B, mungkin orang tua dari Zila. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, dari yang saya dengar, misal untuk mengkondisikan anak kadang dengan suara keras dan sentuhan keras fisik akan memutus sel-sel otak, maksudnya neuron mungkin Ibu, tapi nanti akan sambung lagi karena mendengar dan melantunkan ayat Al-Quran. Apakah kondisi seperti itu juga negatif? Dan misal sedari kecil tidak pernah disosialisasikan atau bersosialisasi dengan orang banyak, ketergantungan dengan orang tua juga kurang, apakah besok ketika orang tua meninggal dia masih ketergantungan saja? Seperti itu. Dan yang terakhir untuk pertanyaan ketiga, yang pertama adalah dari ID Anita Ayu. Assalamualaikum Bunda Aisyah, mau bertanya bagaimana cara menyikapi dan menjembatani anak di dunia pendidikan
yang sering diarahkan untuk lebih mencari info melalui gadget gitu, daripada mencari dari buku atau dari penjelasan seseorang atau pendidik. Seperti itu Ibu Aisyah Dahlan, 3 pertanyaan pertama dari para peserta webinar. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjawabnya. Terima kasih. Itu ya musik ya, itu di kanan, otak hikmah juga di kanan gitu. Kiri analisa bahasa matematika teratur, itu kiri syair lagu, itu kiri. Jadi anak laki menurut ilmu neuroscience memang dominan otak kanannya. Jadi kita jangan heran, anak laki dibanding anak perempuan, anak laki itu masih kecilnya dianggapnya itu santai, dianggapnya. Kalau saya istilahnya nggak santai. Oh, anak laki-laki saya bagian otak kanannya yang sedang berkembang. Ya, termasuk Ananda yang tadi ayah katakan 9 tahun 6 tahun itu masih kanan tuh, masih kanan, ya, masih kanan. Kapan kirinya laki-laki nanti seimbang dengan kanannya? Setelah di atas 18 tahun. Makanya anak laki pas nanti pas kuliah, itu tuh baru antara otak analisa dengan otak sintesanya ya seimbang. Jadi yang punya anak laki ya ini harus ngerti nih, kalau enggak nanti anak laki dimarahin terus. Sehingga itulah makanya anak laki tuh banyak kena penyimpangan ya. Kasihan ya. Bu Marlina, anaknya ada yang laki nggak? Gimana Bu? Anak saya. Oh, suaranya bergema lagi ya. Ya, jadi anak laki-laki tampaknya bermain, sebetulnya itu adalah kesempatan untuk otak kanannya bekerja dulu. Karena ini otak teknologi nih, untuk mencari nafkah itu di kanan nanti itu lebih banyak ya. Nah, jadi kalau udah ngerti tentang itu bisa tenang, itu satu dulu. Karena menjadi orang tua nomor satu tuh tenang dulu, tenang dan senang, udah dua dulu itu. Oke, nah sekarang bagaimana caranya berkomunikasi kepada anak laki-laki, atau berkomunikasi atau musyawarah kepada anak-anak. Sebetulnya caranya itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala ya. Mari kita buka ya sekalian, kita lihat ayatnya, karena harus langsung lihat ya nih. Jadi diharapkan sebetulnya nih, pada umumnya ya, kita nasihati anak atau melakukan musyawarah dengan sikap lembut, karena sudah diajarkan oleh Allah di surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kuntafazan galizal qalbilan faqdu min hawlika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nah, ini nih. Ya. Ini yang diminta oleh Allah untuk kita tidak berlaku keras berkasar. Karena kalau nanti dia jauh dari kita, nah ini bisa ketemu orang yang salah dalam waktu yang salah, dapat cara yang salah. Nah. Kemudian ada ibu-ibu bilang gini, Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi tuh anak masih ngeselin. Inilah Allah bilang, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, kalau perlu sebut namanya, Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah.
biasanya kalau sudah saya kasih tahu ada aja dia jawab misalnya gitu ya. Nah baru sambungannya wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, baru ajak ngomong. Nah di sini nanti bedanya anak laki perempuan gampang, berdasarkan juga ilmu neuroscience atau neurobiologi, ajak ngomong, ajak musyawarah anak laki saat makan. Atau kalau mau gampang kalimatnya gini, pantang nasehati anak laki dalam keadaan lapar dan haus dan ngantuk. Ya, saya punya anak laki 4, anak perempuan 1, kan saya punya 5, Pak. Ya, jadi kalau mau nasehati anak laki, saya ajak makan. Sambil makan, habis itu pertengahan makan baru kita ngobrol. Oh, itu masuk itu. Dan ingat faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad waktu bermusyawarah itu, maka bertawakkallah pada Allah. Kan udah ngatur nih, ya. Bedakan nih, sekarang kebutuhan gadget ada yang untuk kita mendapatkan data atau mengolah informasi atau ilmu, ada yang untuk bermain. Nah, itu nanti dibedakan, ya. Nah, ini sambungannya lagi dulu ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Jadi ini yang dipakai, inilah yang petunjuk Allah Taala memberitahu kita semua. Bukan hanya untuk anak ini, untuk suami ke istri, istri ke suami, pimpinan ke tim, ya. Ini sebelum ajak musyawarah ada beberapa yang harus dilakukan. Mohon lembut, ya Allah, saya mohon lembut, ya, bicara pada anakku, ya Allah. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak sama anak kandung itu susah lembutnya loh. Makanya mohon sama Allah. Karena tadi, ya, dalam ayat itu, karena rahmat Allah engkau bersikap lembut, makanya minta. Kemudian, ya Allah, saya maafkan anakku, sebut namanya Fulan bin Fulan, ampuni, iya, ya Allah. Baru ajak musyawarah. Ini yang nanti kita bisa lakukan baik anak laki sama perempuan. Tapi laki-laki patokannya adalah ya sambil makan. Kalau anak perempuan gampang, nggak sambil makan nggak apa-apa. Yang penting waktu anak perempuan lagi ngobrol lihat wajahnya gitu ya. Mudah-mudahan yang tadi saya jawab ini bisa menjawab yang lain ya. Kemudian berikutnya bunda berikut yang bertanya, mengkondisikan anak ya dengan keras apakah memutuskan neuron? Iya, angus putus. Tapi katanya nanti tersambung lagi. Iya, tapi bukan yang angus yang tersambung. Sambungannya di tempat lain. Ya kan? Nah, maka karena tadi Allah ya ajarkan kita di Ali Imran 159 disuruh lembut, maka cara pakai cara yang lembut. Ya, hindari cara kasar dan keras. Nanti ngapain kita angus-angusin otak baru kita nanti ya kasih lantunan ayat suci Al-Qur'an lagi. Itu otak jadi rusak malah bingung nih yang mana nih. Ya, mending berikan yang lembut ya, kemudian kita juga sampaikan ayat-ayat suci itu yang keren ya. Ketergantungan anak-anak kita pada diri kita nanti gimana? Pada saat nanti seandainya kita tiba-tiba meninggal, ibu nggak usah khawatir, itu yang tadi dikatakan tawakal pada Allah. Memang kalau masih di bawah umur ditinggal orang tua itu berat banget. Itulah mengapa ya Allah ajarkan kita ya, Rasulullah contohkan kita untuk kita berbaik hati, berlembut pada anak yatim. Karena memang kalau ditinggalkan di usia muda itu lebih berat. Jangankan usia muda, saya udah punya anak 5, ditinggalkan ayah ibu saya aja lebih udah masih berat, apalagi yang anak-anak di bawah umur ya. Tetapi insya Allah, Allah maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Kita tawakal pada Allah, gak usah ketakutan seperti kita kayak gak beriman aja kan gitu ya. Jadi ya Allah, saya ikhtiar sampai habis waktuku, saya dampingi anakku dengan terus belajar, mengaji, mengkaji seperti apa yang engkau mau ya Allah. Setelah itu aku tawakal padamu ya Allah. Ya, nah itu kan disuruhnya seperti itu. Dan kemudian
Kenapa sih anak-anak sekarang cari infonya gampang banget, tinggal buka, maaf, misalnya buka Google gitu ya. Nah, itulah salah satu keuntungan era digital. Harusnya dia carinya dari buku dong. Ya boleh juga, asal disiapin. Nah, anak disuruh cari di buku, terus kemudian kita nggak punya perpustakaan buku, tuh gimana nyarinya? Dan sekarang antara cari di buku dengan cari di Google, lebih cepat ya cari di Google. Saya aja, dulu sebelum ada Google, memang sering ke perpustakaan. Bahkan saya punya perpustakaan sendiri di rumah. Tapi setelah ada Google, ya, untuk pengertian definisi dasar, agar lebih cepat, saya cari di Google. Dulu supaya lebih cepat, karena informasi banyak banget, dan Google waktu bikin definisi juga nggak main-main, mereka benar-benar ya. Jadi sekali lagi, kalau Bunda mau Ananda juga mengkombinasikan mencari informasi lewat buku ya, ya siapin bukunya kan gitu ya kan. Nah, atau misalnya tadi kan coba dia tanya sama seseorang. Ya boleh juga, tapi kadang sekarang nanya sama seseorang lebih gampang nanya sama Google kan gitu. Bundanya ditanyain, bundanya lagi nelpon misalnya. Bundanya ditanyain, bundanya lagi masak. Nanti. Nah, anak-anak harus ngerjain PR-nya sekarang. Udah gitu semua guru ngasih tugas. Ya. Jadi memang kondisi sekarang mencari informasi ya, mencarinya lebih mudah dengan teknologi digital. Sudah nggak apa-apa. Kan otak ini nanti ada daya analisa merangkai informasi-informasi ini menjadi satu ya cara berpikir. Itu aja. Ya, sehingga kita semua tidak terlalu panik, tidak terlalu takut. Karena bahaya kalau terlalu takut, nanti kita desak anak, tekan anak, ah itulah nanti jadi mental illness lagi pada anak. Ya? Baik, mudah-mudahan yang pertanyaannya mirip-mirip bisa juga kejawab ya Bu Marlina ya. Terima kasih. Ya, kita akan, mohon maaf, saya ulang, terima kasih Ibu. Berikutnya kita akan masuk ke tiga pertanyaan yang kedua, Ibu mohon izin. Pertanyaan keempat dari Ibu Emi Dwi. Assalamualaikum, dokter mohon bertanya, bagaimanakah tips dan triks bagi kita orang tua yang menghabiskan waktu bekerja di luar rumah, namun masih harus menggunakan gadget juga di rumah, dalam mengontrol, menasehati, dan memberi contoh kepada anak-anak dalam menggunakan gadget secara benar, sedangkan kami masih menggunakannya juga. Seperti itu, Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Ade Pangestuti. Assalamualaikum, Ibu Aisyah. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara mengatasi anak yang terlalu aktif dan apa-apa semaunya sendiri? Bagaimanakah juga melatih kedisiplinan kepada anak, di mana anak saya adalah laki-laki umur 7 tahun? Dan pertanyaan yang keenam adalah, Assalamualaikum Ibu Dokter, mohon bertanya mengadaptasi dari pernyataan dokter bahwasanya segala sesuatu terkait dengan prasangka itu sendiri. Besar sekali kekhawatiran saya saat anak harus beraktivitas dengan gadget, contohnya mencari materi untuk mengerjakan PR, Zoom Meet, dan lain-lain, apalagi tidak selalu bisa saya dampingi. Prasangka akan muncul sebagai bentuk kekhawatiran nanti saat sudah selesai, apakah anak-anak akan ikut-ikutan searching hal-hal lain atau hanya iseng-iseng tapi yang negatif. Bagaimana cara merubah kekhawatiran kami atas prasangka tersebut, Ibu? Mohon pencerahannya. Jazakallah Ibu. Demikian tiga pertanyaan yang kedua, Ibu mohon dijawab. Kami persilahkan dan terima kasih. Jadi sekali lagi ayah bunda resapi tadi Ali Imran 159 itu parenting langsung dari Allah Ta'ala itu ya, bukan dari siapa-siapa. Kemudian bahwa prasangka ini saya gabung-gabung, saya jawabnya gabung-gabung ya,
bahwa prasangka itu juga dari Allah Ta'ala, itu hadis qudsi itu, aku mengikuti prasangka hambaku, ya, kata Allah, karena Allah membuat sistem otak mengikuti prasangka, ya. Nah, adapun bagaimana nih, kita kan juga udah kerja, gimana cara berinteraksi sama anak gitu kan. Nah, kalau bapak memang disuruh kerja, bapak jemput nafkah, ibu nggak wajib, nggak wajib. Jadi kalau ibu yang kerja itu istilahnya bukan mencari nafkah untuk keluarga, bukan, itu salah. Apalagi kalau masih ada suaminya, masih ada bapak, bukan. Ibu hanya menambah aja, membantu aja. Dan ingat, sebagai ibu kita tuh nomor satu bukan yang untuk pekerjaan pada masyarakat, bukan. Ya, kiprah kita untuk seorang istri ke masyarakat itu urutan nomor 5. Ya, nomor satu tentu kita ya menghamba pada Allah, mengikuti Rasulullah, kemudian ya mengabdi pada suami, kemudian kita mendampingi anak-anak, itu 3, 4 orang tua, 5 bermasyarakat. Jadi ini kadang-kadang suka kebalik-balik ini, kalau kita yang kerja nih suka dengan alasan kan saya cariin uang buat kamu, kayak gitu. Itu kadang-kadang tergelitik tuh orang, seorang ibu apalagi udah capek ya. Makanya banyak istighfar aja. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Terus ngaturnya gimana ngaturnya? Jadi ya, setelah tadi ayat Ali Imran 159 kita sudah pegang, kita ajak musyawarah. Ini anak-anak kan ya. Yang dia butuhkan kan musyawarah ini kan mereka. Untuk atur jadwal kegiatan. Tapi itu tadi waktu ngajak musyawarahnya, ibu bapaknya harus sudah tenang lagi, sudah senang gitu. Caranya itu tadi, mohon sama Allah lembut ya, kemudian mohon jauhkan dari keras dan kasar, ya, maafkan anak, mohonkan ampun, nah barulah musyawarah. Memang ada anak, ada ibu mau pasang alarm untuk membatasi waktu anak dengan gawai ya, ini boleh dan efektif untuk usia balita sampai kelas 6. Sampai kelas 5. Kalau udah balig, maka strateginya harus dirubah. Tapi kalau dari balitanya dia sudah diatur begini, maka ini kedisiplinan di otak kan. Disiplin itu kan karena seringnya kita, peraturan kita lakukan dengan ma'ruf tadi ya, maka jadi disiplin. Tapi anak udah SMP baru mau dibatasi pakai alarm, sebelumnya nggak pernah pakai alarm, oh siap-siap untuk bertengkar terus itu. Ya, karena kalau sudah balik ke atas remaja, strateginya adalah kita mencoba memberikan ya kepercayaan, dan untuk tahu bahwa dia mengakses apapun ya, itu dengan cara ngobrol-ngobrol tadi. Dan kalau sama anak laki, barangkali tadi yang punya anak laki umur 7 tahun ya, paling asik itu adalah sambil makan. Pokoknya kalau anak laki udah bilang, bunda aku lapar, mending kasih makan dulu deh. Ya, walaupun PR-nya tinggal satu nomor lagi. Kalau ibu-ibu tahan lapar soalnya. Dan kalau anak laki sudah bilang, bunda aku lapar, itu berarti dia udah setengah jam nahan lapar. Maka mending makan dulu. Oke nak, kita makan, habis itu selesaikan tugasnya ya. Nah gitu. Umur berapapun anak laki, mau yang SD ke SMP, SMA ya. Nah, kalau kepengen anak-anak tidak main game lulu, pakai gawai, pakai gadget ya, siapin dong permainan-permainan yang kayak gini. Ya, gak fair, kita gak bijak kalau gak ada permainan-permainan analogi kayak gini. Atau ajak main anak, apalagi masih TK, SD ya, main umpet kek kan gitu. Tapi kan saya harus kerja, buang sehari. Nah itu terlalu banyak alasan kita untuk selalu ingin ya berbagi pada anak. Anak saya aja ya Allah, itu ya Bu Marlina, anak saya kan laki-laki 4 ya, itu yang anak saya yang gede-gede tuh, walaupun udah dokter, seneng banget main umpet-umpetan. Ayo bu, kita main umpet-umpetan. Saya ayo aja, ayo gitu. Ya. Permainan Lego kayak gini perlu dipersiapkan. Tapi Lego sekarang nggak kayak Lego zaman dulu. Abis udah bikin rumah bisa dibongkar. Apalagi Lego tematik sudah dipasang nggak bisa dibongkar. Menjadi satu ya pajangan, memang harus beli lagi. Ya memang harus siap kalau memang mau membalansi ya, permainan online dengan permainan analog atau permainan non-digital, harus siap. Anak laki tuh maunya, kepengennya kalau bisa main basket di dalam rumah, kalau bisa. Boleh gak ma bunda? Itu pertanyaannya. Boleh gak?
kan harusnya dia main basket di luar, ya di mana? Sementara pandemi kita nggak semudah-mudah itu, makanya zaman dulu sebelum pandemi anak-anak nggak pulang sekolahnya agak lambat itu, karena dia main dulu, apalagi anak laki main futsal dulu, main basket dulu gitu, ya kan? Maka sekarang ada terobosan-terobosan bikin tempat basket yang supaya kalau pakai begini bisa hantem kristalnya bunda, maka begini ini nggak hantem nih karena langsung kena jaring gitu. Ini kan terobosan-terobosan, tapi beli benda gini juga butuh dana, itu lagi perlu diperhatikan. Kepengennya sih rumah kita segede gini kepengennya, tapi rumah di kota, ya mudah-mudahan di Cilacap masih ada ya rumah kayak gini ya Bu Marina ya, halamannya banyak. Tapi kalau udah di Jakarta pun, maaf, punya rumah sehalaman gini, itu dilirik developer, karena bisa bikin rumah lagi. Rumah kita kecil banget, paling halamannya segini. Ini pun kalau bapaknya belum datang, kalau bapaknya udah datang tempat motor atau tempat mobil. Padahal anak-anak, terutama anak laki-laki harus bergerak kan gitu, harus bermain karena dia otak kanannya otak bermain. Maka dibelikan terobosan lagi permainan kayak gini. Saya pernah punya mainan kayak gini, tapi namanya anak laki karena tenaganya kuat, cuman satu bulan rusak. Cegir lagi, rusak lagi kan gitu. Ya artinya gini, makanya mengapa semua permainan dibikin kompak dalam bentuk digital, karena kondisi-kondisi kita ini ya rumah lah, ya tempat bermainnya yang nggak ada di kompleks, nggak ada tempat main basket, nggak ada tempat main futsal, mau ke sekolah pandemi gitu. Bahkan ada sekolah yang nggak ada lapangannya, itu lebih kasihan lagi itu, ya kan? Nah, jadi ya selain fasilitas tadi yang diharapkan anak itu orang tua bersedia ikut bermain, sebetulnya ini yang diharapkan anak. Tapi itu tadi kadang-kadang kita dengan alasan, banyak alasan. Kadang-kadang kita banyak alasan ya sebagai orang tua ya. Nah, jadi pada saat anak-anak apalagi usia 7 tahun yang aktif itu memang membutuhkan hal kayak gini gitu. Ya. Jadi saya bukan berarti bahwa oh Bu Aisyah senang banget sama gadget, bukan, saya realistis. Ya, kondisi kadang-kadang ada permainan tinggal dibalancing. Beberapa jam boleh dia dengan gadget, beberapa jam dengan orang tuanya gitu. Nah, ini yang jadi ini orang tua harus sadar. Ya. Nah, ini bahkan ya para ilmuwan atau pedagogi mengatakan sebetulnya yang paling penting itu pendampingan. Ya, pendampingan, bersedia nggak begini kan gitu, apalagi anak yang masih balita ya, anak yang masih SD atau TK SD, dampingin aja ya. Terus ya tanya, main apa sih ini lah bunda. Nah, terus kata para ahli begini, kalau anak bisa menceritakan tentang permainannya dan dia memberitahu minimal 3 manfaat dari permainannya, berarti dia bermainnya itu sambil belajar namanya. Ya, enggak usah juga terlalu panik. Gitu. Santai aja. Main apa sayang? Inilah bunda, misalnya dia cerita. Ini loh ayah. Oh, emang enaknya apa main itu, Nak? Dia cerita, ya. Kita jadi tambah banyak teman bunda, nah, kan pandemi kan nggak boleh ketemu teman terus-terusan kan, jadi lewat sinilah ya, jadi aku bisa belajar matematika. Kalau kita perang duitnya cuman segini, beli senjata segini, jadi ayo berarti belajar matematika kan gitu ya, bikin strategi perang, nggak apa-apa strategi, karena otak, apalagi untuk anak laki, dia harus belajar strategi untuk nantinya dipakai mencari nafkah kan gitu. Ya, jadi paling penting ini. Bahkan kita ngobrol sama anak pun terkadang ya, pada saat ada nih kondisi kayak gini nih ya, dalam kondisi masing-masing bergadget, sapa aja anak atau suami via gadgetnya. Anak, hai ayah, hai ibu, lucu-lucuan aja. Saya aja sering gitu sama suami, ya mau makan apa? Saya padahal di samping saya loh. Ya, karena laki-laki tadi senang teknologi, dia lebih perhatikan galainya dibanding muka istrinya kan. Maka saya tanya, ayah mau makan apa? Dia jawab, ikan asin ada nggak? Tapi pakai gadget. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita bawa senang saja. Karena kondisi yang diharapkan adalah kita tenang dan senang dulu.
sesuai apa yang mereka tahu dan mereka sukai. Itu dulu ya, supaya batang otak di rumah tuh nggak tegang. Karena kalau batang otak tadi itu kalau tegang, maunya apa? Maunya melawan terus, benar. Fight or flight. Nah, cilaka tuh kalau dia udah kunci kamar, bahaya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara prasangka negatif dibikin, di switch menjadi prasangka positif? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah mulai nih lagi nih. Ada beberapa ibu yang memang overthinking ya. Karena memang gak salah juga. Karena memang wataknya pemikir. Jadi overthinker. Ya kita istighfar aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku tawakal padamu ya Allah. Aku serahkan padamu ya Allah. Aku gitu ya, kan sudah ikhtiar untuk melakukan ya peraturan-peraturan. Selebihnya kan tadi diingatkan Ali Imran 159, fatawakkal 'alallah, dan bertawakal pada Allah. Enggak usah bingung, Bun. Enggak usah juga bingung, kata narasumber ini begini, katanya enggak boleh begini. Enggak usah bingung. Tawakal aja sama Allah, ya Allah aku tawakal padamu ya. Udah. Ilmu yang kita pelajari di parenting itu hanya sebagai acuan saja, nggak usah bingung. Karena nanti dapat sumbernya unik-unik nanti. Ada yang mengatakan bahwa ya yang disebut ketergantungan game online kalau seminggu sudah 15 jam mainnya. Tapi ya riset terbaru mengatakan yang disebut ketergantungan game online kalau seminggu sudah di atas 30 jam. Itu di luar dia daring. Di luar juga dia misalnya kerjain PR pakai komputer, cari jawaban pakai gadget, itu di luar itu. Nah, karena banyaknya riset, udah yang penting tahu, oh ya udah saya pakai mazhab ini. Oh kasih aja range antara 15 jam sampai 30 jam, udah dihitung aja, dilihat. Selebihnya tawakal pada Allah ya. Bahkan di dalam teknik kami yang memang sudah betul-betul ketergantungan gawai yang online ya, itu malah di dalam rehabilitasi kami malah ajarkan anak itu untuk bikin game. Mungkin ada yang tanya kalau udah ketergantungan gimana ya, segera ya tanyakan para ahli ya, psikolog atau kalau di tempat kami malah diajarkan bikin game. Karena anak yang senang game online itu dia berarti mempunyai kecerdasan atau bakat yang disebut kecerdasan visual spasial. Berarti dia bisa mendesain, bisa mengukur, dan bisa membuat game. Kita bikin, tantangin bikin game. Supaya nggak main doang, coba bikin game. Abis itu diarahkan membuat game ya edukatif. Dan itu nanti akan menjadi ya profesi mereka, gitu. Ya ayah bunda, buat yang ayah bunda yang masih ketakutan terhadap gadget dan sebagainya, sekarang begitu caranya. Di tempat kami beda nih, orang ketergantungan online, game online, dengan orang ketergantungan narkoba, cara menterapinya beda. Kalau narkoba dilepaskan narkobanya, kalau game online malah disuruh diajarkan tutorial bikin game. Coba bikin game, kita mau lihat sampai di mana dia punya bakatnya. Dan jago-jago. Dan akhirnya mereka yang bantu profesi-profesi untuk ya membuat audiovisual digital, bayangin. Kan gitu ya. Kita dokter nih, untuk menjadi dokter yang bisa difahami oleh masyarakat tentang apa yang dijelaskan, seperti kayak tadi otak bisa gerak gitu ya, ada sistem saraf bisa sambung menyambung, itu yang bikin adalah anak-anak yang ahli digital yang seneng ya, main game online gitu ya. Jadi sekali lagi ayah bunda ya, kita kembali pakai tuntunan dari ya Allah Ta'ala, kemudian contoh-contoh dari Rasulullah ya. Makanya saya ambil satu hadis bahwa ya, sampaikan pada manusia apa yang dia tahu dan dia sukai. Begitu juga anak-anak. Bunda misalnya lagi di luar kota, bunda lagi kerja, telepon anak, yang paling gak suka anak apa? Udah kerjain PR belum? Udah kerjain tugas belum? Itu tetap ditanya, tapi nanti dulu.
Lagi ngapain nak? Lagi main apa? Nah, itu yang paling disuka anak tuh. Apalagi anak laki, lagi main apa? Siapa yang menang? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, dengan kita tahu bahwa dia menang, dia gembira. Kemudian dia senang juga bahwa ibunya berbicara tentang permainan. Maka otak mereka, ya, kalau nanti udah main tugasnya ya nak, besok udah terakhir tuh dikumpul. Iya bun. Nah, dengan dia sudah senang karena hormon senang keluar, maka mengerjakan tugas nanti lebih gampang. Percaya deh, ya. Saya bukan asal ngomong karena memang ini ya yang kami pelajari tentang otak dan kami secara empirik juga punya anak 5, 4 lakinya 4. Kebayang nggak bu, gimana mainnya di rumah itu anak-anak yang perempuan 1. Kemudian setiap hari saya menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ya, sehingga mudah-mudahan insya Allah ananda kita yang buat ayah bunda yang rajin ikut parenting ini nanti ya bisa menciptakan atau membuat ananda ini benar-benar menjadi generasi robbani, menjadi generasi Qurani yang bahagia. Bukan yang hafiz Quran yang akhirnya pakai narkoba. Nauzubillah min zalik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa menjawab barangkali yang hampir mirip-mirip ya. Jadi sekali lagi supaya nggak terlalu khawatir, banyak istighfar aja dan sering ini aja tawakal pada Allah. Terima kasih untuk jawabannya dan kita akan masuk ke dua pertanyaan terakhir. Mengingat sebentar lagi kita akan masuk ke sesi foto bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Baik, Ibu, kita akan bacakan pertanyaan dari Ibunda Sandina yang menanyakan bagaimanakah jadinya yang lebih efektif, Dokter, untuk mendisiplinkan bermain gawai? Apakah antara bermain di tiap hari dibatasi jam-jamnya ataukah difullkan tapi di weekend saja, misal dengan durasi tertentu? Manakah yang lebih efektif? Seperti itu. Dan pertanyaan terakhir adalah dari Bunda Alin Andra dari kelas 3C. Mohon dijawab pertanyaan saya, Dokter. Bagaimanakah kebijakan yang harus dilakukan untuk anak yang bermain gawai dan juga bermain sosial media untuk anak-anak terkait dengan banyaknya dampak-dampak negatif dari tindak kejahatan yang bisa didapatkan dari bermain sosial media? Seperti itu, kami persilahkan, Dokter. Terima kasih, Bunda. Ya. Nah, masing-masing rumah itu nanti punya cara yang beda-beda ya, tergantung kondisi juga. Ada yang memberikan permainan gawainya setiap hari, ada yang difulkan di hari Sabtu Ahad misalnya, ya itu monggo aja, silakan aja, tapi musyawarah dengan anak maunya gimana. Kalau tanya sama saya setiap hari juga anak main game online ya, dan tidak memfulkan di Sabtu Ahad karena bahayanya kalau di Sabtu Ahad pas kami nanti ada acara keluarga di Sabtu Ahad anak gak mau ikut nanti karena dianggap kita mengambil waktu bermain. Kalau difulkan, kalau aku ya, anak-anak setiap hari main karena saya belajar bahwa anak-anak apalagi laki-laki memang otak bermain. Nah, tinggal di balancing ya. Dia, saya membuat sampai sekarang ya anak-anak udah besar, jadi anak saya yang pertama kedua ya kan sudah dokter ya, Alhamdulillah ya Allah. Anak tiga keempat mahasiswa kedokteran, anak saya Bu Martina yang anak kedokteran, anak laki-laki itu, yang bungsu anak kelas 11 ya kan. Nah, itu sudah besar-besar gitu aja. Saya balancing caranya, ada waktu dalam sehari 1 jam anak-anak tuh saya ikutan sama anak-anak, ikutan main lah ya, ikutan nonton film lah, itu tuh saya justru saya mendisiplinkan diri saya sebagai ibu 1 jam gitu, tanpa mau ada alasan mau bebenah lemari lah, mau bebenah ini, itu kan bebenah gampang,
Tapi kebersamaan sama anak itu waktu itu bisa hilang loh nanti. Apalagi dikit lagi dia menikah udah gak sama kita lagi. Iya kan? Iya gak Bu Marina ya? Bu Marlina ya? Nah, bebenah itu masih gampang aja. Dan mungkin bebenah itu ya nantilah, nanti bebenah saya. Paksakan diri. Jadi jangan melulu anak-anak yang didisiplinkan, kita nih disiplinkan diri untuk temenin dia main. Apalagi yang waktu masih kecil-kecil. Waduh, duduk main Lego, duduk juga main apa, melukis. Anak saya kan, anak perempuan saya itu senang melukis juga. Itu untuk membalancing bermainnya dia dengan alat digital kan gitu. Karena sekarang hanya bisa balancing, nggak bisa kita meniadakan, nggak bisa, ya. Bahkan kita sendiri butuh banget itu gadget, ya kan? Untuk itu tadi nggak bisa pergi ke taklim. Aduh, ya ibu-ibu nih kalau nggak taklim tiap hari bisa-bisa otaknya tuh ya pokoknya kacau. Makanya kita langsung cari lagi ya guru-guru siapa yang kita hari ini butuhkan, ya ustadz siapa, ustazah siapa, kan itu kita butuh juga. Oke, nah ini yang tadi kalau masalah segi apa yang dipertanyakan ya. Kemudian tadi di fullkan atau di setiap hari ya, monggo, tapi musyawarah sama anak ya, dan setelahnya tawakal ya. Sekali lagi saya ingatkan, setelahnya tawakal, nggak usah ketakutan terhadap hal-hal yang bunda belum apa-apa yang terjadi udah mikirin itu. Segera istighfar lagi, dan itu nggak bisa setiap hari, nggak bisa cuma satu kali, setiap hari istighfarnya dalam mendampingi anak tuh. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Itu, lakukan itu. Kemudian masalah dampak negatif ya. Sekali lagi, semua teknologi, semua era ada dampak negatif. Tapi ketahuilah, dampak negatif itu lebih kecil daripada dampak positif. Ya. Maksimal dampak negatif terhadap suatu era itu cuma 20%. Tapi sekali lagi, otak ini Allah buat perangkatnya mengikuti prasangka. Alam semesta ini Allah buat sunnatullahnya mengikuti prasangka. Maka disinilah kita dilatih oleh Allah. Bila muncul prasangka negatif, segera istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Dan mohon lagi pada Allah, ya Allah, saya muncul prasangka, khawatir ya Allah, angkat khawatirku ya Allah, ya buat diriku tenang ya Allah. Insya Allah lebih banyak manfaatnya anakku menggunakan gawe ya Allah. Gitu. Ya, karena apa? Karena anak-anak itu sendiri dia udah belajar kok dampak negatif tentang gawe. Dia searching sendiri kok. Atau bahkan antar teman mereka saling mengingatkan kok. Jadi nasihat gak mulu dari ayah ibu, apalagi pas udah remaja ya. Apalagi kalau ada sekolahnya yang memberikan sesi ya, sesi pengantar gadget atau bersahabat dengan gadget ya, membeberkan ya kebaikan-kebaikan atau keuntungan gadget ya, kelemahan atau dampak negatif, kan sekolah udah ngasih kan gitu. Bahkan antar mereka udah, saya yang ngasih tahu dampak negatif gadget itu malah anak-anak sama saya. Bu, ada tambahan nih ya, dampak negatifnya ya mata kita cepat kering gitu. Itu anak-anak, karena mereka lebih pintar dari kita, lebih cerdas. Yang saya udah bilang tadi, otak anak-anak itu lebih canggih daripada otak kita. Nah, karena saya memang dokter, saya bilang, oh iya ada nanti gitu, buat nambahin air mata kalau memang udah kering banget. Tetapi supaya tidak bikin kering, maka setelah 1 jam kita lihat gawai ya, pejamkan mata 30 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Itu aja yang kita pelajari lagi dari sisi fisik dulu. Atau misalnya lihat jendela untuk lihat 6 meter ke depan. Mudah-mudahan di Cilacap yang 6 meter ke depannya masih bisa lihat pohon ya Bu. Di Jakarta 6 meter ke depan udah rumah orang. Ya, ini lagi yang kita ya, tapi itu tadi. Terus misalnya tulang ekor.
sekian jam, maka untuk rilekskan, suruh berdiri, stretching. Nah, itu yang diajarin aja. Stretching metacarpal, karena ini akan tegang mouse, ya, itu yang diajarin. Anak saya sering ajarin begini, gitu. Ya, nah, jadi kalau kita sudah tahu dampak negatifnya, kita segera cari tahu juga gimana ngatasinya. Ya. Konten punya anak-anak kecil, ya kan ada YouTube Kids sekarang, ya kan, ada YouTube juga yang isinya tentang sirah para nabi, para rasul, ya sama-sama dampingi gitu. Hanya kalau sudah mulai balik, ya sudahlah, kasih satu ruang agar dia punya privacy, dan kita cuman ya kontrolnya lewat nanti ngobrol-ngobrol, kadang ngobrol juga nggak usah setiap hari gitu kan, ya untuk tahu apa yang dia lihat kontennya. Karena dari zaman kapan pun kalau kita sudah masuk balig atau remaja, kita nggak terlalu suka diintervensi oleh orang tua. Sama barangkali ayah bunda dulu tuh waktu remaja, memang bukan pakai gadget, curhat pakai buku diary. Marah nggak kalau buku diary-nya dibongkar oleh ibunya? Marah. Makanya zaman dulu, ya Bu Marlina masih zamannya nulis buku diary nggak? Iya, iya kan? Nah, itu bisa marah loh, buku diary kita yang baca ibu kita tanpa sepengetahuan kita. Makanya zaman dulu buku diary ada gemboknya kan? Gembok kecilnya gitu. Nah, itu jadi kalau sudah mulai remaja, kasih waktu, kasih ruang privasi mereka, tinggal nanti mereka cerita kok sama kita. Ibu-ibu teman aku nih ceritanya kayak mereka cerita lah, ya. Kayak kemarin di Brebes orang ibu yang menggorok 3 anaknya, itu yang ngasih tahu anak saya loh, bukan saya. Karena saya generasi yang tidak terlalu suka berlama-lama di gawe. Saya generasi yang lebih senang berlama-lama baca buku, karena memang otak saya otak buku, karena besarnya besar di buku gitu. Jadi anak saya ngasih informasi, begini Bu, ada kayak gini. Itu jadikan momentum untuk diskusi. Ya. Kita diskusi panjang tuh tentang itu, ya. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan mohon maaf barangkali yang belum terbacakan pertanyaannya ya Bu Marina ya. Mudah-mudahan mungkin mirip-mirip. Jadi apa yang saya jelaskan mudah-mudahan kita bisa terjawab. Bahkan yang belum sempat juga saya bicarakan, insya Allah nanti akan terjawab di hikmah di dalam kehidupan masing-masing. Selalu doa sama Allah, ya Allah mohon petunjuk, ya Allah mohon petunjuk. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Bu Marlina. Terima kasih banyak untuk semua jawabannya Ibu Dr. Aisyah Dahlan, dan kepada penanya yang sudah diwakilkan oleh kami untuk ditanyakan kepada narasumber. Selamat akan mendapatkan gift dari panitia, nanti akan dihubungi juga oleh panitia. Terima kasih Ayah Bunda untuk partisipasinya bertanya. Dan baik, terima kasih juga untuk narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, untuk semua ilmunya yang disampaikan, untuk semua materinya. Insya Allah menjadi bekal kami untuk kami implementasikan dengan formula kami masing-masing ya Bu, karena seperti yang Ibu sampaikan, di tiap rumah memiliki kondisi yang berbeda, dan musyawarah dengan anak-anak kita lah yang bisa menentukannya. Terima kasih banyak Ibu, semoga Allah selalu memberikan dan memberi tambahan rahmat dan barokah kepada ibu dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya kami mohon izin untuk Ibu Dr. Aisyah Dahlan untuk tetap membersamai kami, karena berikutnya kami akan masuk ke dalam sesi foto bersama, di mana kami mohon izin untuk foto bersama sesi pertama adalah foto bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan bersama Direktur Yapis Ibnu Sina Cilacap, dan juga dengan Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap beserta dengan Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Kami mohon dan beri waktu untuk bersiap diri. Kami persilahkan, silakan. Ya, kami akan hitung mundur untuk foto bersama.
Silakan Bunda, 3, 2, 1. Terima kasih Bunda, kami persilakan untuk kembali. Dan untuk sesi kedua ini, mohon izin masih melanjutkan foto bersama Bunda Aisyah adalah dengan para Bunda Pengurus Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap yang telah memfasilitasi acara ini terlaksana dengan semua curahan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih Bunda-Bunda Jamiah sudah memfasilitasi terlaksana acara pada pagi hari ini. Kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama, mengabadikan momen bersama narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Masih kami tunggu di tengah-tengah Bunda Jamiah yang masih bertugas, kami masih tunggu untuk bergabung. Kami persilahkan Bunda-Bunda Pengurus Jamiah untuk bersiap-siap sesi foto bersama. Baik, kami hitung mundur untuk foto bersama. Mohon izin Ibu Aisyah Dahlan. Oh ya, mohon kepada Ibu Yayu dan Ibu Mia untuk menyalakan kameranya. Kami masih tunggu. Waktunya sebentar, mohon izin Ibu Aisyah Dahlan, kami masih tunggu kepada Ketua Jamiah Ibu Mia, mohon untuk bergabung dengan mengaktifkan kameranya. Ya, baik, Ibu Mia sudah bergabung, kami mohon izin silakan untuk pengambilan sesi foto bersama pengurus Jamiah. 3, 2, 1. Oke, kami ulangi. Diulang sekali lagi, mohon Bunda. Masih tetap on cam. 3, 2, 1. Terima kasih Bunda-Bunda Pengurus Jamiah SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Untuk berikutnya, mohon izin Bunda Aisyah, kita akan berfoto bersama dengan para ayah dan bunda hebat yang merupakan peserta webinar parenting pagi hari ini. Untuk itu akan diambil foto per slide. Silakan ayah bunda dipastikan lagi kameranya sudah on. Akan kita mulai dari slide pertama. Mohon Bunda mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Slide berikutnya silakan. Masya Allah, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Terima kasih. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Mohon bersabar karena alhamdulillah kita ternyata memiliki 18 slide ya ayah bunda. Masya Allah ya. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Terima kasih. Slide berikutnya lagi. Mohon tetap stay on cam. 1, 2, 3.
Terima kasih sudah dilaksanakan semuanya untuk sesi foto bersama. Dengan ini kami mohon kepada ayah dan bunda peserta webinar jangan left dulu karena masih akan dilanjutkan oleh sesi kuis interaktif dan door prize. Sebelumnya untuk itu kita mohon izin dan memberikan salam perpisahan kepada ibu narasumber kita Dr. Esah Dahlan. Terima kasih banyak ibu untuk waktu dan kesempatannya bisa berbagi dengan kami semua keluarga besar dari SD Al-Azhar Cilacap. Sehat selalu untuk ibu dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan untuk undur diri. Terima kasih banyak Ibu Aisyah Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin, ayah dan bunda sekalian peserta webinar parenting. Kita sudah melaksanakan acara webinar parenting, materi utama kita sudah selesai dibahas. Alhamdulillah kita jadi memiliki ilmu yang selalu update tentang bagaimana caranya berdamai, bersahabat dengan gadget. Nah untuk itu, untuk tadi kata Bu Aisyah Dahlan, kita harus stress release ya, untuk batang otak kita katanya harus jangan tegang. Makanya kita berikutnya akan masuk ke dalam sesi kuis interaktif, di mana kita jangan mau kalah nih bunda sama ananda-ananda di rumah yang sudah terbiasa daring dan sudah terbiasa menggunakan aplikasi kuis ini. Kita juga mau bermain-main seperti mereka, enjoy di dalam kuis interaktif yang linknya sudah bisa ayah dan bunda klik di kolom chat. Silahkan masuk ke dalam aplikasi kuis interaktif dengan mengklik link yang sudah kami share di kolom chat. Terima kasih, kami masih tunggu. Kita akan bermain bersama dengan mencoba seberapa tingkat akurat dan cepatnya kah bunda-bunda dan ayah dalam bermain kuis seperti itu. Di sini sudah kami siapkan 10 pertanyaan tentang pengetahuan umum yang pastinya terkini untuk kita main bersama, dan nantinya panitia sudah menyiapkan untuk 10 top skor yang akan memimpin di kuis ini. Jadi silahkan fokus dan ikhtiar sebaik-baiknya. Sekalian dalam bermain kuis ini masih mohon untuk menggunakan nama ID atau nama lengkap ayah bunda pada saat mendaftar webinar. Kami mohon untuk ketertiban kuis dan untuk pendataan pemenang, mungkin nantinya ketika ayah bunda beruntung menjadi salah satu dalam top scorer, kami akan mencatat, mohon dibantu dengan menggunakan ID nama lengkap ayah dan bunda. Baik, sudah banyak yang masuk, kita masih menunggu 30 detik lagi. Kita beri kesempatan ayah bunda, ayo klik link yang sudah kami share di kolom chat untuk kemudian join atau masukkan kode jika diperlukan yang sudah kami share juga ke dalam kolom chat. 20 detik lagi. Kita akan memulai kuis interaktif ini. Masih kami tunggu. Mau sapa dulu bunda dan ayah yang kebetulan mewakili saya nih dari wali murid kelas 1 SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Fighting ayah bunda. Ayo masih kita tunggu. Oke, kita hitung mundur ya untuk kemudian kita start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah, start.
Silakan fokus melihat kepada layar webinar. Bulan ke-9 pada penanggalan Hijriah adalah ya, Mbak Ade, selamat top score. Peserta lain. Oke, pertanyaan berikutnya 3, 2, 1. Nah, ini harusnya Ayah dan Bunda update semua nih tentang harga minyak. Kita cek leaderboard. Oke, next. Oke, pertanyaan berikutnya Ayah Bunda, tetap fokus. Pembicara yang berbagi ilmu hari ini adalah Dr. Aisyah Dahlan. Sudah terlihat untuk leaderboardnya. Berikutnya, silakan fokus kembali ke pertanyaan berikutnya adalah berikut ini yang bukan varian dari COVID-19 yang pernah masuk ke Indonesia adalah. Pertanyaan berikutnya. Ibu kota Rusia adalah. Ya, kita tunggu semuanya sudah menjawab. Terima kasih sudah terlihat leaderboardnya. Berikutnya menuju ke pertanyaan berikutnya adalah berada di negara manakah Menara Eiffel? Wah, ada top skor baru untuk pertanyaan ini. Kami lanjutkan, ayo tetap semangat. Ayah, Bunda, pertanyaan berikutnya. Malam diturunkannya Al-Quran adalah? Malam diturunkannya Al-Quran adalah? Ya, waktunya sudah habis. Terjadi perpindahan top scorer sepertinya ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap, tetap fokus Ayah dan Bunda. Thomas Djokovic bermain dalam cabang olahraga apa? Silakan. Masya Allah, pergantian top scorer lagi rupanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih ada kesempatan. Ayo Ayah Bunda semangat, siapakah yang menjadi pemenang dalam event Mandalika MotoGP 2022? Langsung full menjawab semua, Masya Allah. Ya, terjadi perpindahan top scorer lagi, Masya Allah. Masih ada pertanyaan lagi, baik. Ya, pertanyaan berikutnya adalah berikut ini termasuk dalam surah Makkiyah kecuali. Ya, waktunya habis. Kita lihat pencapaian top scorernya untuk kali ini. Masya Allah, berubah lagi.
Semangat ayah bunda, rupanya semuanya masih fokus untuk pertanyaan berikutnya. Hari jadi Kabupaten Cilacap saat ini adalah yang ke berapa? Ayah bunda, jangan ngaku tinggal di Cilacap kalau salah jawab nih. Masya Allah, kok banyak yang salah jawab ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tetap fokus ayah bunda, sholat sunnah yang hanya diamalkan pada saat bulan Ramadan, silahkan dijawab. Ya, baik, kita lihat top scorernya. Masya Allah. Oke, SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap berlokasi di langsung full semua penjawabnya ya, Masya Allah. Untuk berikutnya top scorernya apakah, oh masih bertahan ya, berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk gadget adalah kita lihat perolehan skor terakhir. Alhamdulillah, terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah mengikuti kuis interaktif ini. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami. Kita sudah mendapatkan top skornya. Nanti akan dihubungi oleh Bapak dan Ibu Panitia. Akan kami pilih 10 top scorer yang dengan nilai tertinggi, yang nantinya sudah kami siapkan juga hadiah untuk 10 pemenang dengan top scorer tertinggi adalah 10 voucher pulsa senilai masing-masing Rp50.000 untuk 10 top skor tertinggi, dan juga ada tambahan untuk top 5 skor tertinggi akan mendapatkan diskon potongan sebesar 50% untuk uang registrasi masuk ke sekolah Al-Azhar. Barakallahu fiik untuk semua pemenang kuis interaktif. Dan sekarang kita akan bersiap-siap untuk kuis atau games berikutnya yang berupa door prize utama. Ayo, masih ada kesempatannya lagi untuk mengikuti door prize ini. Kepada ayah bunda yang tadi masih belum beruntung di kuis interaktif, masih bisa berkesempatan untuk memenangkan juga. Siapa tahu hokinya di sini nih, di door prize utamanya. Kita sudah siapkan untuk pertanyaannya, siap-siap. Silakan untuk kali ini menjawabnya di kolom chat. Nanti panitia akan memantau siapa yang menjawab tercepat dan terakurat jawabannya yang tepat ya. Silakan ayah bunda untuk fokus kepada monitor untuk layar webinarnya karena pertanyaannya akan segera muncul sebentar lagi. Pertanyaan yang pertama sedang disiapkan. Oke, 3, 2, 1. Sebutkan nama tempat seperti yang tampak di layar. Foto yang tadi nampak sekilas itu adalah maaf untuk adanya kendala sebelumnya. Silahkan ayah bunda, kita akan mengulangi ya, mengulangi dari gambar yang pertama. Silahkan dijawab.
langsung lanjut ke gambar yang kedua, dikarenakan tadi sudah masuk jawaban-jawabannya dan kami sudah mendapatkan penjawab yang tercepat dan tepat. Baik, nomor 2, silakan ayah dan bunda tetap pantengin terus layar webinarnya. Kita akan segera menayangkan tebakan gambar untuk yang soal door prize kedua. 1, 2, 3. Adu cepat, adu tepat, kami tunggu jawabannya bunda di kolom chat. Clue-nya adalah tempat diselenggarakannya MotoGP 2022. Ada detik lagi kita hitung mundur bersama ya, ayah bunda. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ditutup encet untuk kita bersiap-siap masuk ke soal berikutnya. Akan ditampilkan gambar ketiga yang bisa ayah dan bunda tebak. Langsung ketik di kolom chat. Kita akan langsung tayangkan gambar ketiga. Bismillah. 3, 2, 1. Ini dia gambar ketiga, silahkan ditebak. Nah, ini adalah clue-nya. Bukit tempat bertemunya kembali Adam dan Hawa. Silahkan ayah bunda tepat dan cepat. 5, 4, 3, 2. Waktu selesai karena berikutnya kita akan masuk ke gambar yang keempat. Sudah siap ayah bunda? Mari kita langsung saja lihat gambar keempat. Silahkan 1, 2, 3. Ayo dijawab, ditebak. Wah, gambar gedung apakah ini? Masjid yang berada di lingkungan Al-Azhar. Silakan ketik jawabannya. Nama masjid seperti yang sudah tadi nampak di layar. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Mohon encet ayah dan bunda karena berikutnya kita akan masuk ke dalam soal tebak gambar terakhir. Siap-siap, semua masih fokus kepada layar webinar. Baik, gambar yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sebutkan nama gedung seperti yang tampak di layar. Clue-nya terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta, tempat kerja anggota dewan. 5, 4, 3, 2, 5, 2, 1. Alhamdulillah selesai sudah games terakhir, yaitu door prize utama yang sekaligus menutup rangkaian dari acara webinar parenting kita pada hari ini. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih sekali partisipasinya. Dan untuk pemenang dari games door prize dan juga kuis interaktif tadi, masing-masing pemenangnya akan dihubungi oleh panitia. Dan akhir acara, kami semua mewakili panitia yang terlibat dalam acara webinar parenting pada hari ini mengucapkan terima kasih sekali kepada ayah bunda seluruh partisipan dari webinar parenting. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk semua kesalahan yang tidak kami sengaja maupun selama berjalannya acara tadi. Kami inginkan bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita semua terima dari terlaksananya acara ini. Dan sampai ketemu lagi di acara-acara yang merupakan program dari Jamiah SD Al-Azhar 16 Cilacap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.